10 seconds remaining. Dire team pick. Radiant team pick. Tegna! Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Oke, okay, let's go. Yang pertama Best of 3 Atomic Esprot lawan M11 PNXBet Lupon WSC Open Qual. Baru juga sampai rumah anjir. Lupa gue anjir itu M11 naruhnya jam 3 Wita. Jam 3 Wita di sini jam 2 anjir. WIB. Ya, best of 3. Bane Lina Hoodwing Mars langsung diambil sama M11, Disruptor Beastmaster Pagna. Siapa sih Atomic? Oh, ada Lewis, Grimms X Signal Ultra kalau enggak salah. 10 seconds remaining. Udah makan, udah. 5 seconds remaining. Next pick-nya buat Atomic. Ini pusher banget hero-nya. Pagna Beastmaster Disruptor. Ramji, ini Ramji. Ini Dream Ramji, Hatted, Rusman, Havinci, Usagi. Ini Ramji lagi ijo-ijo juga dia kemarinan MMR-an. Iya, jadwal bentrok anjir. Mainnya jam 2 juga. Age. Oh, bracketnya belum ya? Bentar. Oh, ini dia. Apa gua taruh bracketnya? Rusman baru bangun jam 1 kali. Ya, dia katanya nge-upload video itu jam berapa dari subuh. Gue lagi ngecek HP subuh ada uploadan baru Rusman. MXBet. Nah, upload subuh-subuh anjir. 25 detik Atomic mau ambil apaan? Pagna-nya ditaruh di mana? Midlane support. Gak jelek juga sih di midlane ketemu Lina, harasannya juga ngeselin dari decryptify-nya sama Blast-nya juga sama. Radiant team pusher back. Juga kan, hancurin tower plus Beastmaster Rubik. Ya udah pasti core Pagna. Rubik pos 4 buat Atomic. Ya mungkin mau ngambil late game carry sini M11, kayaknya mereka fine-fine aja di sini, bisa ya bisa defense lah, ngedelay game apa Rusman jadi atau enggak Ramji. Jadi kalau mau main early game pun juga ya main strong juga, ada arena, Hoodwing juga ngeselin, Subshooter, Bushwhack. Bisa dapat 2-3 hero, Ben juga sama kan. M11 lebih daripada AG. Ya si AG juga lawan Lilgan sih, mereka seru juga kayaknya. Menang kualifikasi masuk ke grup stage BTS. Kalah masih ada lower. Last chance decider apa kalau gak salah lagi kalau kalah lawan Lilgan. Invoker ban, Morphling ban, Tide Hunter juga tiba-tiba di ban sama Atomic. Cuman ya ambilnya juga langsung Mars buat Usagi. Ya Mars Hoodwing juga ngeselin juga sih. Hoodwing kan ininya butuh pohon, Bushwhack.
Keikat ke pohon, Mars bisa... Eh, tunggu, Spear-nya tuh waktu itu connect gak ya? Seinget gue sih kayak Mars gak connect deh. Spear-nya ke pohonnya Hoodwing. Seinget gue sih gak connect. Waktu itu udah pernah gue coba. TA ban Ricky juga tiba-tiba di ban. Rusman gak pernah main Ricky, udah jarang di-pick juga. Terakhir si Thompson gue lihat main Ricky. Main Meteor Hammer, Sleeping Dart. Menang turni demi BBU. Mending ini daripada lihat carry DB. NGID ya. Dulu ini NGID di... Siapa ya dulu NGID? Travin semua salah. Mekel juga sempat di NGID. Terus akhirnya Misa, Travin ke Patriot. Sama... Siapa dia ke Patriot supaya gue? Awal-awalnya. Terus sisanya ya jadi M11. Ambil Havinci. Oh, Hated juga sama dulu. NGID. Monkey King ban sama Medusa juga di ban sama M11. Last pick-nya buat M11 3 detik lagi. Hero yang Rahman. Oh, Troll Warlord. Ya, gue udah kepikiran Troll Warlord. Sumpah, anjir. Kayak troll buat Rusman ini. Ya, langsung di counter sama Razor. Hari-hari kena counter, kemarinan main Tiny selainnya lawan Timber, sekarang lawan Razor. Ya ini early game dead, snowball banget sih ini Atomic. Masuk late game sih mereka susah juga sih. Kayak Lina, right clicker, troll juga right clicker, tinggal ya beli Lincoln Slotus. Cuman ya M11 juga harus ya main sabar sih ini, soalnya Atomic kayaknya bakal main agresif banget, ada Beastmaster Pakna kan. Full power nge-push. Pakna Blast, Beastmaster-nya Dominator, Overlord. Yang mainan juga sempat main troll ya, bikin Aghanim first item. Si Rusman. Ya cuma di kantor sama Razor juga. Nah, tapi ada burst damage juga sih banyak dari M11. Kayak Sleep juga bisa nolongin Rusman kalau kena Static Link. Sleep Razor, kabur. Ada kayak Spear juga, ya BKB sih udah wajib buat Razor. Lewis, ya Jingzi juga seperti Atomic kemarinan dia, sebelum cabut ke Neon. Iya, ada Pakna, ada Beast, single pick troll. Pakna Decrepify, Roar juga piercing BKB, yang ngeselin sih. Cuman mungkin jadi carry cadangan sih Rusman palingan, Ramji yang jadi carry ntar, feeling gue sih. Dia cuma lempar badan kayak biar Paknanya make spell ke dia atau enggak Razor-nya make static link ke dia. Jadi Ramji-nya free hit di belakang. Eh buset, doyan banget. Hater says you kick lu bro. Udah ngebacot aja. Rank berapa aja sih Atomic? Atomic Isprot 200 cepet ya, standar sih. Lewis juga tinggi emang. Asta 75, Lewis 72. Oh, udah ada yang naslip. Oh, bisa dapat first blood, kasih ke Ramji. Dapat killnya Ramji. Easy first blood buat Ramji. Main dapat advantage buat M11. Easy botol menit pertama buat Ramji. Herarin saat M11, best of 3 semifinal. Open qual buat PNXBet. Lupon WX-nya turnamen. Ramji main Linamit, Hated main Hoodwing 4. Mars offline buat Usagi. Carry troll buat Rusman. Sama pos 5 Ben buat Havinci. Dari saat ada Atomic, Asta main Razor carry. Disruptor 5 buat Grimms, X pemain Signal Ultra. Mid Pakna buat Lewis. Offline Beastmaster Finn sama Apollo main post 4 Rubik. Dia kayak gantiin Jingzi. Sampai di Atomic juga kemarinan. Oh, Maelstrom terus main begini. Maelstrom langsung sama Fast Boots. Kampaknya RGB nih, Chin. Cosplay Drew. Cosplay player 11, Kak.
Apa di joki nama Drew ini jangan-jangan pakai akunnya Rusman, Rusmannya belum bangun. Kasih langsung hero signature ya Drew. Easy range script. Red Bolt langsung pakai juga buat secure. Ya Ben juga naik sih kalau misalkan Bor yang selin tinggal di slipin. Oh, Bismas juga kena haras. Ya harasannya juga lumayan, udah nyetok 2 mangga juga buat lempar. Brand sap ya. Usagi Helm of Dominator. Mau amlet apa casual helm doang? Buat main juga HP regen sama armornya. Soalnya ngeselin juga sih ini, disruptor sama Razor, Glimpse, Static Link, Kinetic Field juga sama kan. Harus hati-hati juga Usagi sama Hated. Iya, udah mulai langsung Plasma Field sama Kinetic Field langsung diopen juga Usagi. Kecolong damage-nya di sini, harus nyoba kabur dulu. Back dulu. Jadi masalah Razor juga nggak enak ya buat support 4-nya kalau Razor Static Link offline-nya. Support 4-nya nggak bisa ngeharas, harus nyoba kabur juga. Kalau dia nyoba ngeharas, ya sakit juga right-click-nya. Dapat damage steal. Nyoba ngeharas dibalik, diharas balik Razor, sakit juga anjir. Ini udah best of 3 semifinalnya. Finalnya nggak tahu besok mungkin finalnya. Diambil 1 apa 2 sih ini? Ada rules-nya nggak sih? Nggak ada rules-nya. Diambilnya 1 apa 2? Kalau 2 sih berarti ini hitungannya final juga. Kalau 1 ya nunggu final. Oh, udah ada yang first blood aja. Hated berhasil dikill sama Grimms. Thunderstrike, Plasma Field, cukup. Avinci juga dikejar-kejar sama Rubik. Bisa kabur. Ya, movement speed lebih cepat. Ban kemana-mana. Lewis. Ya, Pugnamit juga udah jarang banget di... pick anjir. Oh, Tinkerpy Fun sudah dipakai juga. Nether Blast. Rusman, Facebook, Maelstrom. Ya, marenan sih si God King kalau gak salah bikin Battle Fury dia di Troll Warlord. Matu juga sempat bikin Battle Fury pas lawan... siapa? OG kalau gak salah. Di PC kemarin. Ya, Maelstrom juga gak jelek sih buat fight early. Maelstrom, BKB, juga fight early. Ramji juga so far gak begitu kalah di midlane, masih rada imbang. 15-2, 16-3, jadi ya bisa jadi carry, real carry-nya Ramji. Di belakang kan ada Usagi, open arena. Lina harusnya fine, gak ada, ya gak ada inisiator juga sih dari Atomic yang jadi masalah. Kayak bisa master kayak udah pasti bikin Dominator Overlord. Mungkin Rubik bisa bikin Blink ntar. Bakal susah juga buat ngincer Ramji di belakang, right click gitu. Ya sakit-sakit juga lagi ini support 5, support 4 dari M11. Kayak Havinci ada Finch Grip, harus di stop juga. Sharpshooter dari Hoodwing juga sama ngeselinnya. Oh iya bukan first blood ya, tadi udah di first blood anjir Beastmasternya. Lewis, Arcane Boots, Windless Steep. Ya Lina juga enak sih buat ngindarin Nether Blast-nya. Range-nya juga lumayan jauh. Lasi Transcript bisa pakai Dragon Slave. Hiu. Paling top lane sih yang merana, Usagi. Ya Kinetic Field diincer lagi Bushwhack, untungnya connect dari Hated. Tapi kayak damage bakal cukup satu right click. Bakal cuma set stick untungnya dari Usagi. Butuh dua kali right click buat disruptor dan ya selamat tuh lagi tapi oh udah salve. Enggak ada salve satu di Hated. Top lane-nya mulai kesiksa Usagi. Kinetic Field, Thunder Strike, Plasma Field, Static Link. Dia enggak beli Ring of Health aja mendingan ini daripada Helm of Iron Will. Ya Bushwhack lagi. Ya HP regen-nya juga main sih plus 5 sama plus 6. Hood soalnya gak jelek juga sih kalau mau dibeli sama Usagi. Magic damage-nya deras juga dari sisi Atomic. Atau mau langsung bling aja. Falcon Blade buat Razor, dia juga udah beli Infused Raindrops. Oh, Apollo. Masih bisa kabur, ada backup-an juga dari Beastmaster. 2 bor, Rusman harus hati-hati juga. Slow dari 2 bor juga ngeselin. Enggak, ini bukan tim Indo, Atomic tim Filipin. Filipin Pride. Ya, tim tier 3, tier 4 Filipin lah, sama kayak UDV. Oke,
The Post, Rajor. Atomic Esprot. Kenapa ini? AG udah main AG. Ini apaan treasure? Hah? Ini treasure apaan? Baru. Ya gue gak beli apa-apaan. Winter Lion Edge. Ada updatean baru ya? Like-annya lumayan. Gacha dulu. Bara lagi anjir. Ini apaan? Oh, Huskar. Nah, gue pikir hero apaan anjir. Beneran dapat like-an dong anjir. Ada updatean baru ya. Oh, gue udah main juga. Tide Hunter Bloodseeker 5 dong, Joanna. Bloodseeker 5 lagi lah ngikutin Roger SMG. Rusman ya, Rusman main dari rumah lah dia. Baru pulang masa ya langsung ke Bali. Grims, Narsis dari Hated. Balik dulu, Hated juga bikin headdress langsung dia early game mau bikin apa, mech. Ya akhir-akhir juga pos 4 banyak yang langsung bikin pipe sih kayak kemarin Snapfire-nya Lilgun sih, siapa? Kiska. Dia dua kali main lawan AG bikin pipe langsung, pipe Griffs, pipe mech. Gak greedy kayak Aghanim atau apa. Ya, mulai nah, harus tower juga di sini Lewis pakai Nether Blast. The backup-an juga dari Hoodwing, Ramji juga Laguna ready. Cuman ya stunner ada susah buat di drop sementara Bane Havinci bakal diincar kena slow dan kayak udah pasti bakal tewas. Carry Fire juga enggak mungkin dipakai. Udah pasti tewas kayak gitu top lane. Ada diving dari Razor, Laguna dari Ramji masih enggak cukup. Dragon Slave miss dari Ramji. Account shotnya juga miss dari Hated, masih bisa kabur Razornya dan mid tower bakal hancur di sini gara-gara Ramji ninggalin mid. Untungnya masih ada fortification. Ya, Ramji lari langsung mid lane sementara Disruptor ya berhasil di pick up sama Usagi. Ada TP juga dari Havinci isiin bot oleh Ramji, fan mid. Ini udah mayan keharas towernya. 500 HP sisa. Ya, 3 kali Nether Blast hancur ini tower. Spell-spellnya miss semua anjir. Netherlands buat Lewis. Standard Pakna build. Disruptor juga tipik ke mid lane dulu isin botolnya Pakna. Barusan tewas. Rusman udah punya Javelin juga. 400 buat Maelstrom. Ada stakan? Belum ada stakan, oh ada satu. Satu stakan di triangle. Beastmaster, Dominator bentar lagi beres. Ya waktunya jungle sih ini kayak buat Rusman. Soalnya begitu Pakna. Ya ini rada susah juga sih Ramji jadi gak bisa gerak sih dia di mid lane gini. Soalnya kalau ninggalin mid tower udah pasti hancur. Nice deny dari Grims. Gak dapet botol charge lagi Anarji. Ya cicil lagi mid tower ya. Gak bisa kemana-mana Ramji. Stun masuk gak dapet stun ya Ramji. Lewis masih bisa kabur tapi ada sleep. Usagi juga ready buat lempar arena tapi masih ada kinetic field. Nice play dari Grims. Ramji juga kena decryptify sama sedot tapi ada Rusman langsung di spear juga sama Usagi dan Pakna bakalan tewas di sini. 5 hero di bawah M11 ke mid lane dan Grims juga kayak bakal jadi korban selanjutnya. Kasih ke Rusman kalau bisa. Ya, Usagi dapetin kill-nya. Rebuke langsung tapi bottom tower di cicil sama Beastmaster. Overlord buat Beastmaster, max item, Domi-nya udah on the way. Ya Ramji juga mati ya tadi ternyata. Dibunuh sama Grims ya, satu buat satu cuma misalnya M11 juga rotasi 5 hero. Roar langsung dilempar dari Rubik juga. Gak bisa TP back Usagi. Ya gak ada TP juga dia, tewas ini pelan-pelan. Ya mati di tangan Beastmaster. Gak ada yang bisa bantu TP, udah dihancurin towernya. Ya main ke pressure juga sih nih M11. Early game gini ya lawan Pakna, Beastmaster. Ini Beastmaster juga pasti bakal jalan ke mid lane sih ini dia. Coba ngancurin mid tower.
Siege jungle-nya M11. Cari-cari Rusman farming. Ya bentar lagi Maelstrom buat Rusman. Ramji, Botol, Travel, ya Lincoln sudah di queuing juga lawan Beastmaster, Pakna. Hoodwing, Arcane Boots next. Ya, Threats juga udah selesai di Razor, Falcon Blade. Ya Falcon Blade dia. Ya paling Falcon Blade BKB sih langsung nih buat Razor, ya BKB next. Udah paling the best buat hero-hero draftnya Atomic, main cepet, BKB early udah paling nice. Usagi juga Amulet next dulu. Amulet dulu buat Usagi. Nah, soalnya ground defense M11 juga strong sih, gak gampang buat Atomic nge-high ground. Begitu dapet tier 2 juga mereka pasti bakal post dulu, gak bakal berani nge-push high ground. Farming lagi, nyoba nge-rose dulu. Jadi M11 juga kemungkinan besar bisa dapat space begitu masuk 20 menitan. Wah, Ghanim lagi sama kayak kemarinan Rusman. Sama Ghanim langsung buat Rusman. Whirling X range-nya bisa ngedispel musuh, melee-nya bisa ngedispel diri sendiri sama reduce cooldown mana kos. Randy juga mati di top lane, di static storm langsung sama disruptor. Pakna juga udah rotasi ke top lane lagi. Nether Blast lempar lagi, Nether Ward-nya udah ditaro. Hatred nyoba defense sendirian, butuh bantuan kayaknya. Half Vinci on the way ke top lane juga. Coba di ward, dapet sleep ya. Sharpshooter juga ready dari Hatred, tapi masih rame. Ada 3 hero di top lane. Usagi on the way ke top lane juga. Coba nge-defend top tower, Bushwalk dapet 2. Arah salah sedikit, makin akan shot juga. Fortify dipakai lagi dan ya, gagal lagi dapetin tower. Atomic masih go terus. Ramji sih udah respawn, coba ngincar Beastmaster-nya di mid lane. Kayaknya arena udah ready lagi. Roar sama juga ready, di steal langsung apa Dragon Slave arena. Langsung dapet, tapi salah dari Usagi. Gak begitu perfect. Dan Finn hasil kabur, Usman kena sedot. Sementara tower berhasil dihancurin juga sama Centaur Conqueror Beastmaster. Nyoba ngejar lagi Glimpse, dapetin Usagi, gak ada arena lagi di sini. Usagi bakal down kayaknya, Spear tapi ada damage dari Lewis. Sementara Roar berhasil dapetin Usman. Damage-nya Usman, Battle Trance gak punya mana dia, Usman bakal tewas di sini. Lewis dapet double kill. Gak ada mana buat Battle Trance, kalaupun ada juga ada Decrepify ready di Pakna buat gedis Amrusman. Ya, ya so far sih sesuai plan sih ini buat Atomic. Main early game, pressure tower, maksa M11 harus defend, akhirnya malah feeding. Ramji travel dulu. Ya paling begitu Ramji selesai travel sih, positifnya M11 bisa coba split push sih. Split push top, split push bot, pakai travelnya Ramji. Ngasih space juga buat Rusman, Rusman soalnya butuh BKB banget sih dia. Ya Ghanim juga nice sih di spellnya. Cuman masih jauh juga. Kayaknya mending BKB aja deh daripada Ghanim. Ya walaupun masih piercing BKB juga sih Rore. Serba salah juga. Algarim soalnya main mahal juga kan. Lebih mahal 400. Ini ya, 300-an lah daripada BKB. Lewis dapetin kill lagi. Ramji cuek aja dia kasih tower di sini. Tiba-tiba ada Razor plasma field langsung kena slow, harus TP back di sini Ramji mumpung belum ada stun dan Apollo nyampe Rubik ya di sini Ramji bakalan down. Di tangan Razor. Gak pake TP langsung sih Ramji, gak ada Eulz kan, Razor. TP-nya ready padahal. Baru pada bangun ini kayaknya anjir. Usagi, ya Blink Dagger next, Amulet-nya udah beres. Cuman Atomic juga gak ngerem-ngerem deh tadi. Gas terus, pressure. Rusman Maxom jadi, Aghanim next. Blink Dagger juga udah selesai di Pakna, makin enak lagi buat positioning pake Life Drain ya. Oh Dagon bakal dibeli juga sama Lewis. Oh Ramji ganti langsung BKB dia. Ganti BKB langsung, gak jadi travel buat Ramji. Smoke langsung dari M11. Arena Spear ready di Usagi, sama juga kayak Sharpshooter sama Finn's Grip dari tadi belum keluar. Finn's Grip sama oh Smoke Break, ada Beastmaster di area sini, Bushwalk perfect. Dan ya bisa di-burst langsung Spear Connect, kasih ke Ramji kalau bisa kill-nya Sharpshooter. Tapi Ramji dapetin last hit nih. Langsung di Laguna juga anjir.
1 menit gak laguna, ada smoke juga dari sisi Atomic. Havinci bakal makan smoke-nya di sini, mungkin bakal tewas juga, ada backup-an juga dari Hated, tapi gak bakal bisa nolong damage-nya sakit dari Pakna. Aetherlands bling, udah enak banget sih ini range-nya buat Pakna. Bling Aetherlands gini, tinggal nunggu Ganim dari Rusman sama BKB-nya Ramji kayaknya baru bisa fight. Hoodwing bakal licin lagi, bling ke depan di sini Lewis, ada backup-an dari Usagi, back dulu Lewis. Gak mau ngambil resiko, tahu tadi ada 4 hero ganking Beastmaster. Bane udah respawn lagi, arena juga masih ready Usagi, nyoba nyari pick-up-an, Static Storm ready juga di Disruptor, harus hati-hati sini M11. Usagi ngelihat Darting 3 hero di sini, bisa di-spin up-in Static Storm, berhasil di-drop. Mana backup-annya masih rada jauh, Hater langsung sniper buswak, dapetin 3 hero stun lagi. Spear-nya gak connect sayangnya dari Usagi, ada 2 main stun juga dari LS-nya Ramji. Disruptor bakal tewas, sementara Rubik berhasil kabur sama Pakna. Beastmaster udah nyampe lagi di bawah, Rusman gak ngapa-ngapain kok sekarat, kok tewas. Sementara Havici juga bakal mati kena sedot dari Pakna. Triple kill buat Lewis. Chance-annya si Rusman, kenapa dia kok udah sekarat aja anjir. Di right-click nama Beastmaster. Iya dong, di right-click nama Beastmaster dia. Kena roar. Iya, lo dicicil, gak bisa ngapa-ngapain. Kena slow dari bor juga. Kok gak ada di team fight dia sekarat anjir. Tau-taunya kena roar sama anak-anaknya Beastmaster. Hated juga kejebak di sini. Ya, berhasil dikelama Lewis. Substitute juga di-steal sama Rubik tadi. Shooter bottom lane juga di siege lagi sama Atomic. Ya ini udah farming aja sih kayaknya M11. Mereka udah gak bisa nyoba ladenin Atomic. Udah rada susah, minimal ada BKB. Ramji udah selesai BKB, Rusman juga butuh Aghanim banget. Iya counter troll semua sih emang. Tadi gue kayak feeling, ah nih kayaknya Rusman mau nge-pick troll nih. Soalnya kayak kemarinan dia lagi sering main troll juga di Pro Games 3 kali kalau salah sama M11 main troll. Ya menang sih lawan tim ya di bawah M11. Cuma ini banyak counter juga. Ya kemarinan juga di counter sih ada. Ya lawan Razor juga kalau nggak salah kemarin sama Bane. Hoodwing juga berhasil di pick up lagi sama Razor. Ya tinggal nyoba ngancurin tower tier 2 di sini Atomic. High ground mungkin masih rada berat. M11 juga udah mulai fokus farming lagi mereka, nggak begitu peduli sama pressure dari Atomic ke tower. Farming aja, nyoba nyelesain item. Ramji BKB beres, next item travel mungkin atau Lincoln langsung. Brigand's Blade, Fembrace. Terus menungguin Neutral Creep respawn dulu. Usagi Bling Dagger 700, 800. Roshan juga bisa diambil kalau mau, udah ada Overlord juga di Fin. Ngambil naga dan ketahuan di sini Usagi bakal dipikap langsung Dagon. Udah selesai dan ya di burst langsung juga sama Atomic Usagi. Oh Rusman ketahuan, TP out langsung, untungnya gak ada stun. Masih bisa TP back ya, farming jungle bawah sekarang. Ketahuan Atomic di top lane semua. Pindah tempat farm ya, Hoodwing bakal bikin pipe next item. Lama juga kan sih, kayaknya pipe-nya. 1200 buat nyelesain Aghanim-nya Rusman. Ramji, ya kayaknya kekeh mau bikin travel dulu dia. Sementara, ya, Roshan langsung Atomic. Roshan langsung bawa naga juga. Beastmaster-nya udah ada overload, Solar Crest next. 18 menit, 9 karena worth it di Atomic. Banyakin upload video jam 3, makanya jam 3 nih. Ya, gue subuh-subuh tiba-tiba ada notifikasi anjir YouTube Rusman upload konten. Lakers buat Beast, Razor, SNY, next itemnya. 100 resistance, BKB juga udah selesai di Razor, top tower nyoba di siege juga Usagi. Mending back aja, plasma field, oh dapat Vision Roar ready, spear-nya miss. Dan ya kayak bakal tewas, ada naga juga.
Dan Usagi gak punya BKB, langsung di kill sama Beastmaster. Tau-tau juga bakal diambil sama Atomic. Ramji nyoba nge-push bawah juga. TP ready juga, cuman mending farmai sih ini. Atomic berani high ground gak nih? Ini 15 detik juga sih Usagi, masih cepat respawn timernya. Ini baru bangun kayaknya nih Usagi. Yang bangun pagi cuma Ramji doang. Ya, top tower bakal diberesin sama Atomic. Gimana defend apa enggak? Rusman lagi ngambil Arcane Rune, nyoba farming lagi, tapi ada Lewis di situ, langsung di burst di sini Battle Trance yang gak bakal bisa dipakai juga, kena Disa masih bisa kabur. Untungnya udah punya Ganim di Rusman. Hampir ya tewas, sementara topnya ada fight Razor, langsung nyoba ngincer Beastmaster, sementara Ramji berhasil ngeberesin Beastmaster. Razor bisa mati dua kali di sini kalau Rusman balik. Masih nyoba regen dulu sini Rusman di Fountain, sementara top rak satu udah diambil. Naga juga lagi ngeharas satu range M11. Tapi gak jelek buat M11 dapetin Beastmaster. Dan Atomic gagal buat dapetin satu set. Range raksnya hancur. Ya Rusman juga untungnya tadi selamat sih dia. Hampir tewas kena damage burst dari Pak. Nah anjir, Nether Blast, Dagon, Decrepify. Masih banget buat dirusin bocil. Farming lagi. BKB next buat Rusman. Rubik Aghanim next. Razor, oh refresher langsung aja di SNY. Langsung refresher, Pakna Dagon 2. Ya Dagon 2. Full Dagon. Jadi emang masalahnya rada greedy juga sih M11, kayak ngambil troll sama Lina begini. Apalagi ngelihat kayak, ya mungkin trollnya juga di, ya banyak counter juga sih buat troll. Sama plus juga kan mainnya agresif banget ini Atomic. Selain nge-counter, Atomic juga hero-nya pusher semua. Jadi ya udah pasti susah buat dapetin lahan farm buat Ramji sama Rusman. Dua-duanya butuh farming banget. Kecuali kayak Rusman main hero kayak WK atau apa yang bisa ya lempar badan di depan punya dua nyawa. Tinggal beli amlet deh so, udah hajar. Troll butuh banyak item banget sih. Ramji juga gak begitu dapet game masalahnya. Usagi juga gak dapet game 3 lane. Ya Rusman tadi lane-nya gak parah-parah amat sih, cuman gara-gara ya banyak counter juga kan. Banyak item yang harus dibeli juga. Anjir, oh! Langsung masuk dapetin 3 hero arena tapi Magna berhasil di burst, nice play dari Ramji. Sementara Grimms nyoba incer backline dulu, Beastmaster berhasil di kill juga. Ada Laguna dari Ramji, dapetin 3 hero dan mungkin bisa dapetin team wipe di sini. Razor masih ada Aegis, sementara Avicii bakal jadi tumbal. Sharpshooter kena dan bakalan mati 2 kali. Incer bokong nih bos. Sementara Razor juga bakal di kill, kasih killnya ke Core dan Ultra buat ANRG. Nice play dari M11, wrap around. Incer bokong strat. Mentang-mentang ada Rusman, biasa dibokong, diajarin ngebokong sama Rusman. Ya, langsung incer mid tower di sini, M11. Makin dekat ke BKB juga Rusman, 1000 gold lagi. Ramji juga sama, makin dekat ke Lincolns ya. Oh, itu gede banget sih nilainya, kalah fight begitu. Oh, ini kehitungnya cuma nempas Razor. Bounty-nya juga gede tuh, Razor 500, dapat berapa energi? Hampir 2k gold anjir. Oh ini Rusman yang dapat 600 buat Rusman, Ramji 200, Gope 700, 800, 1300. Hampir 1500 dikantongin Ramji. Ya BKB bentar lagi buat Rusman, next team fight harusnya udah beres. BKB nya Rusman, Ramji juga tinggal resep buat Lincolns. 400 gold, beres. Atomic nyoba nge-smoke lagi. Ya paling smoke-smoke bahaya kayak gini sih dari Atomic yang bisa bikin M11 puyeng juga. Selama M11 bisa inisiasi duluan sih, mereka masih gampang. Langsung loncat dapetin Havinci dan Havinci bakal lewas untungnya. Rusman berhasil kabur. Lincoln sih udah selesai di Ramji, bisa ya defense high ground aja kalau misalkan Atomic nyoba nge-push high ground. Emang ngeri juga sih, ya M11 strong banget defense high ground-nya. Ada arena blink,
Ramji, Rusman juga udah mulai dapat item. Lincoln sudah jadi, Rusman BKB 200 gold. Yaelah, Ji ngasih Rusman duitnya apa Ji? Tanggung ini BKB. Ya, BKB bisa dibeli sama Rusman dan Refresher selesai juga di Razor. Refresher di Razor, smoke lagi dari Atomic. Nyoba wrap around kayaknya dari area atas. Usagi sama Hudung juga lagi nge-push sideline. TP ready juga dari dua hero ini, nyoba wrap around. Ramji bisa kena bokong di sini. Gantian di bokong, gak dapet range-nya dan ketahuan smoke dari Atomic. Selamat di sini yang 11. Dire's top tower is under attack. Aghanim next. Aghanim. Ya mending kayaknya mending Shiva langsung daripada Aghanim. Aghanim nice sih buat ngincer building, tapi kayaknya udah over banget sih. OP banget buat nge-push building. Ya bisa ngincer 2, cuma ntar juga dapat 0,1 talent level 20. Ada overkill banget beli Aghanim, mahal lagi. Ya mending Shiva langsung. Atau nggak Satanic sekalian. Satanic. BKB buat Usagi, Hated. Ya bentar lagi juga pipe buat Hated. Rusman bling langsung dia. Ini backline-nya diincer-incerin semua sini sama M11 kayak tadi lagi harusnya. Pakna, Rubik, Disruptor. Razor mah biarin aja udah di depan. Yang penting coba incer belakangnya. Beda lu sekali next buat Ramji. Ya kayak nunggu Roshan juga sini Atomic 30 detik baru kelihatan Roshan timer, respawn timernya. Apollo Aghanim 600 gold. Laguna nice. Benfin script juga nice kalau bisa di steal. Ya M11 nyoba push bawah juga harus balik dulu sini Atomic. Ada creep masuk ke area base mereka. Rusman bling dagger next, BKB buat Mars. Pakna udah Dagon 5. Oh, Dagon 3. Dagon 4, Aendis next. Masih belum ada smoke lagi dari masing-masing tim. M11 juga masih pada farming. Oh, Razor bisa di-pick up di sini kalau tahu cuma sendirian. Usagi mau back aja langsung nggak tahu sendiri apa. Rame-rame ada backup-an di belakang Razor. Kalau tahu cuman sendiri udah pasti coba di kill di situ. Sayangnya nggak ada vision sama sekali di area sini dari M11. Nggak tahu Razor jalan-jalan sendirian doang. Nggak, refresher udah jadi juga sih, mungkin ngeri juga. Takut ya damage-nya nggak cukup. Rusman kena static link. Pipe juga udah beres buat Hoodwing. Nyoba smoke mungkin M11. Coba keluar dari base sementara. Iya, baru mau smoke Havinci ketangkap sama Beastmaster. 1 menit 58 buat Roshan respawn. Aghanim selesai di Rubik. Hated juga udah punya pipe. Oke, bakal coba nge-push Atomic 20 detik buat Ben. Masih ngeri sih ini buat Atomic. Kalau mau nge-push high ground gini gak ada Aegis. Bane juga yang mati tadi bukan Lina atau enggak Troll. Bushwalk di steal juga sama Rubik. LSC tepat sama BKB ya di sini. Dan Hoodwing bakal jadi korban di sini. Hated. Eye of the Storm, Plasma Field. Tapi gak masalah buat M11 karena BKB ke force sama Eye of the Storm dari Razor. Gak bakal berani high ground juga Atomic, gak ada BKB dari Razor kecuali ada yang bisa di pick up di sini. Rusman sama Usagi harus hati-hati. Jauh dari teman-temannya Ramji, masih di base. Harus coba back di sini Rusman sama Usagi. Balik bang. Oh, Ramji sampai travel juga dia ke outpost. Ngeri tiba-tiba ada fight di area situ. Ngincar Rusman sama Usagi. Ya, berhasil kabur. Razor RO, ya. Sama juga, Eye of the Storm-nya juga stuck. Jadi bisa dua Eye of the Storm juga. Ramji juga nge-push bawah lagi pakai travel. Oh, Rapier udah di queuing sama Ramji. Spirit push lagi, oh nyoba nge-smoke-nya ya. Rusman juga udah punya BKB sama Blink. Bisa incer backline-nya Atomic. Dan gak ada BKB juga. Ya ada refresher sih, bisa di refresh langsung. Langsung loncat ke tengah-tengah fight sih. Usagi dapetin arena speed, tapi ada static link sama
Eye of the Storm juga dipakai langsung. Ruslan berhasil ngeburst Destructor. Sementara Razor bakal tewas di right click sama Ramji. Gak ada yang gangguin Ramji. Free right click di belakang Ruslan makanin Eye of the Storm sama Static Link dari Razor. Ramji free right click dan Roshan 5 detik lagi. Sabar, tunggu di sini aja. Bentar lagi ya, Ramji balik lagi. Ya, Roshan udah respawn. Ada shard pula bisa dikasih ke Ruslan, gak jelek. Rampage global bisa ngasih teman 70 attack speed atau enggak 25% status resistan tergantung stance-nya, range apa melee. Keluar lagi yang 11 masih rada ngeri juga. Razor masih 35 detik. Ya, naga di kill sama Ramji. Lanjut lah, takut amat anjir. M11. Oh, top lane-nya ke push juga ini. Oh, dapetin 2 main stun. Nice play, 2 LX-nya juga bisa dipakai langsung. 2-2 bisa mati di sini. Lagu dari open Beastmaster down. Sama juga kayak Disruptor Usagi bunuh diri di sini. Loncat di depan Disruptor. Brand sub di steal. Ramji sama Ruslan coba fokus ke Roshan Pit. Dapetin Aegis, dapetin Shard. Langsung cabut. 3 hero tapi harus dikorbanin nama M11. Oh, Ruslan hampir aja ke pick up. Ramji. Shard tadi kasih ke siapa tadi? Oh, masih ada di Ruslan. Kasih ke siapa? Hoodwing mungkin? Decoy-nya juga nice. Bisa ngelempar Bushwhack juga. Atau nggak dikasih ke Mars? Dua main spear. Midlane juga coba di-push sama Atomic. Masih ada Aegis juga di Ramji. 20 detik buat Usagi. Buyback juga ready. Nether Blast, Lincoln sudah ke-trigger. Ruslan BKB udah ready lagi, Ramji juga sama. Andy sudah selesai juga di Pagna. Ya, balik dulu Atomic. Bisa smoke sini kalau mau, M11. Ya, kalau berani sih, cuman ngeri juga mungkin, sekalipun ada Aegis. Oh, ada Hawk juga di sini, nggak di... Ya, nggak ada Sentry. Nggak masuk area Sentry ya. Game juga dibeli sama Havinci. Ruslan, Lincolns juga next item. Ya, full protection Naganim, BKB, Lincolns. Game-nya dikasih ke Ruslan. Usagi juga belum punya BKB. 800 gold buat BKB di Usagi. Dedalus juga udah selesai di Ramji. Ini Ramji harus difokusin sih. Udah bukan Ruslan lagi masalahnya Atomic. Ramji juga jadi problem kalau nggak diincer. Sakit banget ini, udah 300 damage. Atomic gimana? Smoke apa? Coba nunggu M11 nge-push. Ramji, tentang ada Aegis. Coba nge-push sendirian. Oh, di glimpse, BKB dipencet langsung. Razor juga dipencet BKB-nya. Cuman dia ada refresher di Razor. M11 juga gak bakal nyoba fight kalau gak ada BKB di Ramji 1 menit. Havinci awas ke pick up. Glimmer langsung, taruh Observer sama Sentry. Ini best of 3 semifinal. Semifinalnya best of 3 open qual. Usagi BKB next, Ruslan, Lincolns. Tinggal ya, Perseverance. 1k gold lagi. 3k net worth it di M11. 66% win probability chance buat M11 juga. Udah mulai naik lagi. Tadi udah tadi cuma 12% anjir. Dapat satu teamfight bagus, dapat Roshan. Naik lagi ke arah M11. Ramji makin jago sejak kolab sama anak ML. Kak gold di Disruptor. Ya, Ganim udah paling the best buat Disruptor. Sementara smoke dari M11 coba jadi pick-upan Usagi. Ready buat blink. Ada Beastmaster langsung di pick-up juga. Static Storm ke arah Ruslan, tapi ada BKB juga. Beastmaster mungkin bisa di-burst. Gak ada backup-an. Ramji coba fokus ke arah Razor. Razor kena Finsgrip juga, butuh bantuan di sini. Razor ya Finsgrip lagi ke arah Ben yang di Finsgrip. Ruslan coba fight tapi kena Static Link dia. Gak ada damage buat Ruslan, tapi dua pick-upan jatuh ke tangan M11. Beastmaster sama Disruptor walaupun Usagi harus jadi tumbal. Tapi gak masalah. Aegis gak pecah, Ruslan gak tewas.
Lusman enjoy aja deh ngejar Azor, gak sadar gak punya damage. 210 damage-nya di steal. Kejar aja terus. Cuek gak ada damage. Oh ya dikasih ke Hatters hardnya. Decoy. Bisa buat nge-scout kalau misalkan ilusinya diserang bisa ngeluarin spell. Lesser Bushwak. Tower coba dicicil sama Ramji. BKB juga gak dipakai tadi. Razor langsung nyoba fight lagi sini. Bushwak miss dari Hated. Lempar decoy lagi. Oh kena Bushwak. Count shot juga dilempar. Grims masih bisa back dulu. Sementara base-nya M11 juga rada kecicil. Ada creep wave. Ramji udah balik lagi. Vinci, BKB next. Rubik tadi juga dapat Finskip, cuman udah diganti lagi. LSE udah punya Garim juga. Lincoln buat Razor. Beastmaster masih ke Solar Crest. Hated Aetherlands. SKD next buat Ramji. Ya, nice item juga buat lawan Razor. Movement Speed Hero. Ratanya kena Skadi slow. Rapier juga ada di queuing. Ya bentar lagi 200 gold buat Skadi beres. Rusman gimana itemnya? Blink Dagger, Mjolnir. Nggak dibeli, langsung Gleipnir. Ya nice juga sih rootnya. Soalnya Pukna juga ya nggak beli BKB dia. Nggak ada yang beli BKB selain Razor dari tim Atomic. Oh, ada smoke. Gue nyari pick-up-an. BKB langsung dipencet ketipu di sini sama Dikoy. Sebentar, Rusman incer di belakang. Roar langsung dipakai tapi ada Lincoln. Rusman langsung BKB TP out. Apa nggak dipakai? Dipakai Roar ya. Ada Lincoln ternyata. Sementara Ben nyoba di pick-up sama statisnya tapi nggak cukup. Subshooter miss. Destructor. Nggak kena subshooter tapi Rubik berhasil di pick-up sama Ramji. Sementara Havinci. Coba di pick up di sini berhasil ya, bakal berhasil di kill tapi refresher juga dipakai sama Razor, enggak begitu nice threat dari Atomic. Dan masuk lagi Rusman bling langsung ke depan, berhasil dapetin disruptor. Beastmaster kena Rakrik Skadi, masih bisa bling out untungnya sebelum kena slow dari Skadinya Ramji. Coba ngejar lagi sini M11. Solar Crest buat Beastmaster, Mid Tower berhasil dihancurin. High Ground apa gimana? Gak ada IKB dari Razornya. Refresher juga udah pake tadi. 2 menit gak ada Refresher. Cuma masih ada Pakna yang jadi masalah sih buat nge-High Ground. Tetep berat Nether Blast. Nether Ward-nya juga sama, top lane juga ke-push terus-terusan dari base-nya M11. Ah, Vinci BKB masih jauh. Skadi beres, nih serius mau bikin rapi ya Ramji? Oh, Sagi ketangkep, langsung buka BKB juga disini. Razor gak kena spear tapi on the way disini bantuan dari M11. Ramji on the way langsung ngincer belakangnya, diratain semua sama Rusman sama Ramji. 2 air in action dan Beastmaster juga bakal tewas di sini. Ramji godlike dan Razor juga bakal ketangkep, gak ada BKB lagi. Refresher masih 1 menit, damage bakalan cukup double kill buat Rusman. Buyback dipakai sama Destructor tapi gagal nyametin Razor. Bisa nge-push high ground, mungkin bawah ada creep wave. High ground bisa coba diincar sama M11. Ya, Razor nggak ada buyback. 68 detik. 1 menit 48 detik buat Roshan respawn juga. Bakal ada refresher atau nggak Aghanim. Fortifikasi pakai Rusman. Loncat aja dia cuek. Dapetin sleep half inch karena disruptor. Dan dieback dari disruptor. 70 tinggal disruptor. Dan 2 setrax mungkin bisa diambil. Lanjut ke mid. Ada creep wave. Langsung tier 4. Langsung nyoba ending game Ramji sama Rusman. Gak ada fortification juga tadi kepake di bawah.
Tekken City Tiger, BKB langsung, Tier 4, Ancient, dan GG bakal diketik sama Atomic. Rusman masih nyoba ngincer kill, dan GG ya diketik sama Razor. Game pertama dimenangin sama M11, comeback dari early game yang dihajar terus-terusan sama Atomic. Ramji Rusman akhirnya berhasil dapat item, langsung strikes back. Habis dapat beberapa item. Ini masalahnya Atomic pasti nge-high ground mereka. Sama tadi team fight ya sebelum ngerosan tuh fatal juga. Kena team wipe, rosan dia ke tangan M11. Ya udah mulai hancur dari situ. Ya, menit 20-an, 28, 27 langsung naik lagi ke arah M11. Rusman dapat item, Ramji dapat item, udah susah, puyeng. Fokusnya udah 2 hero. Udah gitu 3 hero lainnya juga banyak banget lockdown sih, kayak Ben, Hatred, Hoodwing, Mars juga sama. Banyak banget lockdown, yang punya BKB cuma Razor, Intro Boys doang udah, Luis. Ya, game pertama dimenangkan M11. Best of 3 series, mungkin bisa sweep langsung. Cek, oh lagi belum beres game-nya. Masuk late game itu kayak lawan Lil Gun. Ini kalau Lycan sama Broodmother di ban sih, berarti Speedbreaker diambil sama Lil Gun sih. Kemarin doain banget main Speedbreaker Lil Gun, 2 game lawan AG. Thank you, garam. Sawernya bunyi apaan? Masih sama yang kemarin? Ya itu ada bunyi kan, Sawernya? Gila, menang. Thank you, Drew. Thank you, Drew. 28-13. Oh, Speedbreaker nggak diambil. Diban mungkin. Lil Gun. Ya, hari-hari di-pressure lagi nama Lil Gun. 4-2-3 tuh band main hero normal. 11 main offline OD, Quap mid berarti Sang Taiti. Sawernya tadi ada ga bunyi, emang iya? Banyak, kok bunyi lagi? Banyakin incer gue. Azura main TA, Womi. Eh, bikin gue scepter sih Womi anjir. DB main Ricky dong. Oh, Sang Taiti dapat main kicking, dapat 3 main stun. Bisa reset di sini AG. Ravage juga ready. Lil Gun juga kayak enggak berani, udah kebuang ulti-ultinya. Ruptur kena counter, panggoy masih bisa swash-swash ke bawah. Juana main pos 5 anjir ya. Easy kill dari Mortimer Kisen Arman. Bloodseeker 5 ini. Atos and of Shadows. Oh, stun, easy kill lagi. Roshan sayangnya belum respawn. Roshan timernya ngaco aja. DB dipusal. Azuranya sih jadi juga sih ini. Ini 12-13 kan network di Mas Upi. Menang sih ini harusnya. AG selama nggak ya nggak nge-throw high ground. Soalnya mereka punya team fight ulti yang strong juga sih, kayak Ravage, Rupture juga kan nge-counter Anggo sama Quap. Oh, dapat pick up-an lagi DB pakai Sleeping Dart. Celup langsung tapi udah nyampe semua Narman sama Womi. Oh, masih sempat blink. Ketahuan lagi. Ravage. Oh, Womi nggak mau open Ravage. Nggak BKB kan dia? Ya nggak punya BKB. Worth it aja sih kayaknya kalau tadi Ravage dipake, mungkin Womi nggak yakin keburu, bisa jadi. Mayan itu, OD offline kan ini. Ya OD offline si 11. Sang Taiti. Halbert dulu, Womi. Gak refresher aja langsung, Wom.
Biasanya sih udah pada langsung refresher sih, kayak Blink Hood atau enggak Blink Aghanim. Langsung refresher, udah masuk late game juga. Ruptur lagi-lagi Panggo, hari-hari kena ruptur dari Joanna. Ya ini mungkin awalnya tadi open picknya AG ngambil Snapfire sama Tidehunter. Oh, Makikinya jatuh dari pohon, BKB langsung pencet. Gak bisa life steal, gak ada Jigu stuck, tewas di sini 4-2-3. Banyakin main hero jorok di pub games. Sementara Odi masih bisa celup, tapi udah ditungguin 5 hero dari AG. Dan ya, silence damage cukup dari Mas Upi. Roshan juga masih belum respon, 20 detik lagi buat respon Roshan-nya. Roshan kedua apa ketiga ini? Idola bocil ML. Gigi lu kuning. Jigong lap dulu, Jigong. Mandi dulu, Bang. Ganti game, Bang. DB ya, saya langsung. Ini udah mulai turun sih networknya dari Lilgan. Mulai turun pelan-pelan. Radiant are scanning. Double damage di Azura, Roshan udah respawn. Taro trap lah, Mas Upi. Trapnya, Mas. Mas, trapnya, Mas. Roshan udah respawn, Mas. Ya sama-sama udah tahu juga kayaknya Lilgan. Udah tahu Roshan respawn. Tinggal nunggu Womi dapat revenge bagus. Ya Joanna juga kayaknya ngedenger ada swashbuckle. Ini lagi Mekel anjir. Speedrun dulu Kal ke 10k. Ya, Roshan udah ketahuan udah respawn. Lagi nyoba nyari pick-up-an dulu mungkin kayak smoke. Wrap-run ngebokong dapetin Kiska. Nongol di sini refresh langsung di open sama Womi dapetin quap doang di sini tapi langsung dicelup juga sama Odi. Mortimer Kiss, Kiska langsung coba incer Narman ruptur ya. Kiska kena ruptur. Jauh dari teman-temannya langsung di pick up juga sama Supi Melp masih nggak cukup damage-nya sementara Kope ketangkap di sini ada Ghost Raptor juga langsung dipakai dan Sonic Wave lempar ke arah Riki tapi DB masih bisa loncat lagi berhasil ngeburst Panggo sementara Kope bakal di kill masih ada Odi celup Odinya bakal jadi tunggal mungkin untungnya masih ada 4 staff dan ya damage cukup buat membunuh Kope sementara Monkey sama Odenya juga bakal di pick up Mukong Skoman di open Jingu Snack nyoba life steal tapi damage juga saya dari Riki Maru sama TA-nya Mas Upi triple kill buat DB kasih ultranya ke DB cookies diambil sama Mas Upi pakai melt Womi doang yang tewas ya Roshan bisa diambil nah, easy win lah ini buat AG harusnya tinggal nge-high ground doang ya Joanna Faris paling gede nih Joanna diem-diem 3-4 kemarin sempet 2-8 deh turun lagi ke 30-an di Roshi ini udah masuk? Belum tuh band lama lobby 8-10 Riki Maru. Ini sleep dart rada ngeselin juga sih emang anjir. Buat nge-pick up gitu. Makanya support Riki juga jadi nice juga. Jadi bisa di-pick juga. Bikin shard, meteor hammer. Udah the best banget itu. Fun banget. Ya Lim jadi inaktif. Ya kayak Yuka gitu lah. Atos, tapi ada yang Supi juga langsung di ruptur Mas Joanna juga kena ruptur tapi Mas Supi bisa nyelesain kill ya. Easy kill. Ya Lim digantiin Narman. Narman Eul's Bling, Solar Crest. Womi Aghanim. Gak jadi... apa tadi dia mau bikin? Halbert. Gak jadi Halbert, langsung Aghanim. Sang Titan main api anjir. Gas, bisa di chain stun lagi nih pake cookies. Ada backup-an dari Ben. TFS langsung di open juga, Mas Upi on the way. Blink Dagger ready, langsung melt. Gak sempat melt ya, kena silence. Pas banget loncat Quop-nya, Sleeping Dart ke arah Ben. Ya, Ben mungkin bisa jadi tumbel. Quop-nya mesti dikejar dan berhasil di kill sama Narwan. Oke, Mortimer Kiss.
Nasuki juga dapetin ban. Ngide banget anjir koopnya anjir. Yolo abis dong. Gak punya BKB kan dia. Ini gak punya BKB. Ini koop mid apa koop offline sih sang tadi? Apa miskin banget ya? Iblade SNK doang. Dia sampai bikin Iblade buat ngedisarm Mas Upi anjir. Padahal butuh banget BKB ini game. BKB, Lincoln, Sleeping Dart lah, Cookies, Ravage. Iya, di puter-puterin aja sama Supi. Mau rakit PC manja. Enter komputer solusinya. Ya, 700 gold lagi agak nih beres. Aegis juga masih ada di Mas Supi. Loncat lagi, kan only fire, silence. Masih bisa celup, silence sudah beres. Finch Grip ready juga, 2 main stun, Atos dilempar sama Faris. Monkey, BKB masih kulam. Ya, dapat tower langsung back dulu aja. Lihat Quap-nya bentar lagi respawn. Ya, M11 menang tadi, comeback. Intro boys Atomic. Smoke dipakai sama Lil Gun, Faris berhasil ngebreak smoke, liat Kiska di situ. Rolling Thunder langsung dipakai, dapetin Faris bisa diburst langsung sebelum lempar ruptur di sini Faris. Kiska bakal aman gak kena ruptur tapi bakal retreat langsung, reset langsung di sini. Agen Arman kayak bakal jadi korban selanjutnya. Yuls coba nge-delay kematiannya tapi ya harus tewas juga di tangan. 4 kill stick Narman, gope jatuh ke tangan Odi. Mayan juga. Mayan. Pickup-annya buat Lil Gun, dapet 800 gold. Oh, plus ops juga 2, 3, 4 gold. Double damage, sang Taiti. BKB Sivas next. Aghanim kayak udah selesai di Womi. Ya udah selesai di Womi Aghanimnya. Ya smoke mungkin coba pakai Aegisnya. Oh udah mau habis juga kayaknya, gak bakal keburu ini. Mas Upi ngeliat ada Queen of Pain cuman ya, susah juga gak ada follow up. Monkey Skadi next, Silver Edge. Odinya Hex langsung. Ya, Sleeping Dart lagi. Masih belum ada follow up ini. Masih jauh teman-temannya. Gold Scepter, Rolling Thunder juga dilempar sama Kiska. Sampai dipakai Rolling Thundernya. Ya, Aegis juga udah expired di Mas Upi. Gimana? High ground-nya ditunda dulu mungkin sampai next rush atau nggak dapat pick up-an dulu. Ini Eleven juga masih coba split push di bawah. Dan Narman juga bling ready. Bisa mati ini Odi. Odi mati udah. Ya, ketahuan. Oh, gak sempet di stun. Tapi harusnya tahu Narman. Cookiesnya kemana sih Narman? Tahu kayaknya di area sini. Ya, langsung TP out. Gagal dapet Odi. Dota. Dota rata kanan mah. Ya, gak tahu sih sekarang. Udah makin ini juga Dota. Mulai makin berat. Mau pakai RTX juga kalau ada PL Monkey King Naga juga pasti drop FPS. Game oh DB berhasil nge-break soft smoke kabur gan. Ada 5 hero di situ. Dasnya juga telat dari Lil Gun. Masih selamat DB. Untungnya reaksinya rada telat dari Lil Gun buat pakai das. Nah, silence juga Odi. Bisa kabur, masih jauh backup-an dari DB. Womi, ready buat bling Ravage. Gagal dapetin pick-up-an. Kop masih sempat loncat. XD.
Oh, ada fight lagi. Ricky ketak langsung dicelup sama di Sanity Eclipse. Kena celup juga di sini Faris, Narman, Mortimer Case harus di stop. Rolling Thunder langsung Sonic Wave juga. Johanna bakal tewas. Sementara Tide Hunter langsung cabut juga di sini Womi. Walaupun masih ada Ravage, gak mau fight. 3 lawan 5 berhasil kabur Narman. Womi juga sama, TP out langsung. Ya check out juga sama. Sebelah sudah masuk belum? Lama amat ini belum masuk-masuk. Breaknya lama bener anjir. Ya DB soalnya belum ada BKB sih dia, jadi harus hati-hati banget. Sekali celup, ketangkep tewas kayaknya DB. Tadi juga lagi jauh banget Womi sama Mas Upi, gak bisa cepet langsung backup. Ya Mas Upi sih enjoy di top network. Oh, top lane hampir lagi dapat co-op. Oh, cookiesnya nggak masuk. XD lagi. Monkey itemnya sekali next Silver Edge. Late game ngeri juga sih ini Age. Ya Womi sih kayaknya udah bisa kali ini bikin refresher dia. BKB mungkin udah pada sisa 6 detik semua. Sementara Odi ketangkap lagi, pencet BKB langsung. Sisa 7 detik. Masih bisa kabur, Monkey juga masih speed push sama Panggo di bawah. Coba maksa high ground mungkin, Age. Rosan 1 menit 30, masih lama juga. M11, tahu belum masuk ya tadi? Oh udah masuk nih, baru... Ya paling delay sih. ...2400 dimasuki udah 6 slot item anjir. Nullifier. Ini speed push. Ayo nih Lilgan udah nunggu AG tak kabur. Pop bisa ditangkap mungkin. Ricky-nya ketangkap lagi. Blade langsung Sonic Wave combo Ricky tewas. Tapi mungkin bisa diapetin 2 pick-up-an di sini. Pop-nya masih invis, BKB langsung dipencet juga nggak ada. Sonic Wave Ravage bisa diopen sementara Panggo berhasil di-kill sang Tidy. Kena ruptur juga dia. Narman langsung lempar Mortimer Case, bling out langsung sementara MK. Langsung open Wukong Sloman, Womi bakalan down. Satu pick-up-an lagi buat Lilgan. Dan mungkin nambah lagi Narman bakal di-pick-up juga, bling out langsung. Masih sempat tapi sang Tidy bakal coba ngejar Narman sama Faris, Dust dilempar. Mas Upi, oh nyoba fight, langsung dipakai E-Blade langsung dipakai juga buat ngindarin Rathkid dari Mas Upi. Celup Narman langsung di delete sama Sanity Eclipse, tapi bakal dipick up juga Mas Upi. Punggungmu Mas Upi, baumu Mas Upi, tapi kena Vince Grip Mas Upi. Gak ada mana lagi diambil sama Ace semua. Rathkid juga Refraction yang gak ada mana, dan harus tewas satu Rathkid lagi. Masih ada bantuan dari Eels, tapi Sonic Scream of Pain dari Sang Tidy berhasil nge-kill Mas Upi. Dan 2 main stun lagi dari 4-2-3, walaupun Narman berhasil nge-kill Sang Tidy 800 gold. Rosan udah respawn pula. Buyback? Age? Apa nggak mau? Reset aja. Oh, bannya berhasil di-kill Narman. Money. Totally worth it buat beli Narman. Bahumu masupi bahumu anjir. Udah bisa dikasih koyok sih ini masupi punggungnya abis ini game. Kasih koyok, kasih nomor langganannya Johanna, terapis langganannya Johanna. 4 vs 5 Ricky. Ya susah sih emang DB, dia kena celup sekali udah tewas, butuh BKB juga. Belum ada yang beli Lincoln sih. Iya nggak ada Lincoln, oh Mas Upi baru mau beli. Ini butuh BKB juga Ricky. E-Blade Sonic Wave tadi tewas atau nggak celup Sanity Eclipse. Mas Upi nggak di TP, nggak di AG. Pegel-pegel anjir bahu ya. Nggak di refresher buat Womi next. Ya harusnya menang sih ini AG. Tinggal kurangin aja DB nge-pick up, ngida-ngida jalan sendirian.
Udah harus regroup aja. Selama AG regroup sih nggak bakal kalah mereka, serius. Biasa tadi gara-gara ke pick up aja satu persatu. DB di sini ke pick up duluan, terus tadi di top lane. Udah tinggal regroup aja sih. Ada Ravage, regroup. Lil Gun juga nggak bakal berani. Sambil nunggu Roshan, ya Roshan udah respawn bisa diambil. Udah refresher lagi kan buat Omi. Easy win sih ini udah. Ya Mas Upi kan dulu juga main carry, dia di EVOS sama PG Barak. Mas Upi, ya di EVOS dia main carry, kan si Facehugger nih. Angusep main mid. M11 udah masuk kali ya. Ya menang lah itu AG harusnya. Balik ke M11. Apa masih delay? Oh udah masuk deh. Spirit Breaker, Weaver, Hoodwing lagi buat M11. DP juga diambil. Pos 5 apa offlane? Buat Usagi. Odi di ban, Kunkka ban, Marsnya juga di ban kali ini. Grimstroke ban. Tiny, Shadow Demon juga langsung di ban. Nah, Tiny tuh ban-nya di ban. Ya kemarin juga sempat dipick sih. Rusman sempat ngepick Tiny, terus si Savage juga pas lawan lawan siapa kemarin? MG Thrash. Lil Gun ngepick. Lil Gun Ragdoll. Lawan Ragdoll juga ngepick Tiny si Savage. Siapa lagi? Next bandnya buat Atomic. Kemarin si Avinci kalau gak salah sempet main DP 5 juga dah. Usagi juga sering main DP DP 3 sih dia. Buat AA Ramji DP-nya. Ya cuma Ramji akhir-akhirnya di M11 selalu dipikin hero yang nge-carry juga sih. Kayak Lina, TA sempet dipick juga. Rusman jadi carry cadangan mulu. Brute Mama juga di ban. WK juga langsung di ban lagi sama M11. Next bannya buat Atomic. Hero siapa? Ini Ramji hero nya gak di ban-ban ini sama Atomic. Linanya free, Paknya juga free. Nice buat lawan Weaver sama Bara. Coilnya Invoker juga masih ada kalau mau diambil. Ramji lagi good mood. Next bandnya buat Atomic. Rusman gak tau, kayaknya masih trial. Hitungannya stand-in. Gak ada stand-in juga sih. Kan kemarin Lue cabut. Mungkin masih trial, katanya mau nyoba Ifrit juga M11. Ifrit, ya gak beda jauh sih Ifrit sama Rusman. Gaya mainnya juga farming. Fokus farming, hero poolnya juga gak beda jauh. Kayak Ifrit juga di Patriot kemarin dipikinnya kayak Troll, Dusa, Luna, Gyro, Nyx. Mungkin lebih beragam Rusman juga sih hero poolnya. Kayak dia main TA juga. Ember Spirit carry juga sempet di pick sama Rusman pas main si di TP. Cuman ya Ifrit juga Patriots jarang main turnamen juga sih. Gak sesering kayak TPM 11. Jikroy. Ya Jikroy di Apes. The Apes Esport. Patriot enggak tahu sih Patriot tuh kayak ya player-player udah pada cabut semua kayaknya. Kan rumornya Vince juga ke Resurgence kan bareng Drew. Kayak udah pada enggak di base camp juga sih.
Ya susah juga sih ditinggal Joanna gitu. Nyari pos 5 yang kayak Joanna susah anjir. Pas di Patriots juga kan Joanna ngepicknya kayak Gyro 5, terus Luna 5 juga sempat dipick waktu itu. Hero pool-nya beda banget Joanna sama klasik pos 5. Morphling ban ya, TA langsung diambil, pantas ngeban WK juga. Rusman TA mungkin, apa Ramji? Quap juga belum di-ban, biasanya Quap juga dipasangin sama TA. Atau enggak ya mid yang bisa create space juga buat TA-nya. Spirit Bros juga masih free, Lina doang yang di-ban sama Atomic. Puck juga masih ada ini. Ya DP, bisa DP 5, bisa DP offlane. Mungkin lebih enak lagi kalau ada inisiator sih kayak Blink, ya kayak Mars gitu. Blink, open arena, stun gitu. Tidehunter juga masih ada kalau mau diambil sama M11. Dan next pick-nya buat Atomic, 9 detik reserve time. 5, 4, ini kebanyakan mikir Atomic. Apa dia kena penalti mungkin? Tapi lama juga soalnya break-nya. Darkseer combo sama Speedbreaker. Ya, Rusman kan dari kemarin landing-nya nggak enak mulu anjir. Kemarinan ketemu Timber main Tiny, tadi ketemu Razor juga main Troll, sekarang Darkseer Speedbreaker anjir. Ember Spirit juga sama langsung diambil sama Atomic buat Luis. Lina udah di-ban sama Atomic juga. Pak gak jelek sih ini buat Ramji. Dewa juga pakai Ramji. Coil buat lawan Surge. Apa mau ngambil pos 5 dulu, Disruptor juga masih ada. Taruh DP di offlane. Disruptor juga nice. Gleam, Static Storm. Buat lawan kayak Charge, Darkseer, Search kabur, ngejar, tinggal di Glimpse. Next picknya buat M11. Hero siapa? Ramji, Havinci, Pak Usagi. Ya M11 dapat last pick sih. Dapat last pick, TA-nya bisa di flexin, taruh mid atau enggak carry. Tinggal lihat carry-nya Atomic ngambil apaan. WK udah di-ban. Bisa di-buff sama Darkseer juga. Invoker buat Ramji. Invoker berarti TA-nya buat Rusman. Sisa last pick-nya mungkin Usagi. Biar, ya kayak sih offlane sih ini di last pick. Jadi ngelihat carry-nya dulu. Ntar bisa di-counter juga sama Usagi berumah TB kayaknya. PL yang langsung di-ban juga. Brewmaster jago nge-kite juga. PL juga nice, counter buat lawan TA, PL, Naga, Hero Ilusi, atau enggak yang bisa ngedisarm kayak Morphling, E-Blade. Ya Halbert udah paling the best. TA carry kan udah gue bilang Rusman itu. Ingat Fashion Kel. Apo inget passion aja, dia gak sadar diri anjir. Oh Naga Siren ya langsung di ban juga. Nice lawan TA, Tidehunter ya. Makanya gue bilang butuh inisiator ulung juga M11. Dan ya TB yang diambil sama Atomic, pantas Brewmaster di ban. Hard counternya TB juga, terbangin terus. Ya last pick buat Usagi. Mungkin dia sering main DP offline juga sih Usagi. DP offline apa DP 5? Ini si Mekel juga lagi ijo-ijo dia anjir. Udah putus belum kalau ijo-ijonya? Belum putus anjir. 3 win streak dong. 6 win streak. Si paling passion ngap. 13 detik lagi Usagi mau ambil apaan? Offline apa pos 5? Mungkin lebih enak ngambil offline sih ini kayaknya. 2, 1 DK yang diambil. Dragonite buat Usagi harusnya. Ya, Invoker buat AA Narji. Rusman TA. Ya kali ini Atomic lebih balance sih draftnya. Nggak all in early game kayak tadi. Ada TB di late game. Armornya juga tebel. Ada bantuan Darkseer juga kan, kali bisa dapat vakum wall combo, dapetin ilusi TA.
Usagi Dike. Udah lama juga nih, Dike udah jarang di pick. Klasik-klasik ujungnya pick Dike. Ya udah di ban semua kayak offlane-nya yang enak. Rusman TA, Ramji Invoker. Eh kalau early game bisa menang sih mungkin yang 11 bisa snowball juga sih mereka. Invoker bisa ngasih ala kriti, bisa Roshan early juga mungkin ntar. Cuman ya ada banteng juga nih. Ini tanduknya juga super gede lah, udah kayak partai sebelah anjir tanduknya. Jangan-jangan kader partai sebelah ini Apollo. Tanduknya udah mirip sama logo ya. Ini turnamennya turnamen baru ini, open open qual sih hitungannya. PNXBet yang Lupon WXC. Paling kayak Neon mungkin bakal main juga di main eventnya. Neon terus ya tim-tim Pino Execration bisa jadi. Gak tahu juga main eventnya kapan. Mungkin pas jeda akhir Februari mungkin sebelum season 2 mulai. Ya, let's go game kedua antara Atomic lawan M11 semifinal best of 3. Kalau menang di sini M11 bakal masuk final. Ya gue nggak tahu juga sih diambilnya 2 apa 1 tim. Kalau 2 di sini berarti hitungannya udah final. Kalau 1 ya baru di final. Lawan siapa yang lolos? Dari ada M11, Usagi mengambil DK offline, Ramji main Invoker, Rusman main TA carry. DP 5 buat Havinci. Sama pos 4 hoodwing lagi buat Hated. Di Radian ada Atomic, Asta main carry TB, mid Ember buat Luis, Grims main Weaver pos 5, Daxir offline buat Finn sama Apollo main Split Breaker 4. I'm sensing a pattern here. No delay, ini gak delay tapi Dota TV tetap delay 3 menit. Kan Dota TV delay. Delay 3 menit. Terus ada delay tambahan kalau misalkan buat broadcaster apa? Official broadcast gitu. Jadi kalau misalkan ditaro tambahan delay 10 ya 10 plus 3 menit dari Dota TV. Jadi emang udah ada delay 3 menit ini. Bang Pog2Z anjir. Ya Rusman, Sanada Dragonlance, Desolator, Threats. Cuman ya main ngeselin juga lawan Daxir Banteng. Udah pasti ke Haras, harus hati-hati juga. Damage-nya juga bakal sakit begitu masuk level 3, level 4, level 2 di Iron Cell. Plus Charge, Bash. Avinci juga gak punya stun. Tebel-tebel juga dua hero ini. Belakangnya Rusman. Oh iya. Gak bisa diganti, Cien. Belum diganti belakangnya. Ya, Vinci Speed Saver langsung. HRSH sedikit Speed Breaker-nya. Warp of Venom. Mango. Anggo. Regen item. Stamina item kalau kata Rusman. Ya, Ramji di mid harusnya juga fine-fine aja. Lawan Ember Spirit dia bakal standar bikin Rune of Shadow, Squash Wax. Haras-haras sedikit juga. Waswax 2-0 Talisman. Eh DK sih yang udah jarang banget di pick gini. Kalah Pamora sama kayak Mars Knight Hunter. Dragon Knight. Main Mars stun langsung. Ngeliat meta udah dipakai, Usagi juga udah main sekarat. 3 kali right click bakalan cukup. Block, gak dapet blocknya Grims. Usagi masih ada stick juga tadi. Satu right click bakalan cukup dan Usagi harus tewas. Davion mati di tangan Terror Blade. Ya, ini gak pake Davion ya anjir. Usagi gak punya jangan-jangan. Ini late game ngeri juga sih buat M11. Tebel abis TB ntar. Apalagi ditambah ntar mungkin Aghanim Daxir juga kan. Ya Aghanim dia begini. Aghanimnya Daxir juga ngasih HP 275. Jadi makin tebel lagi TB nya. Armor gede, HP gede. Udah Sunder pula.
Kayak mungkin coba push early juga, pressure early mungkin M11. Jangan sampai kalah juga laning-nya. AG kalah? The fuck? Jangan-jangan high ground-nya itu. Terjadi lagi high ground tak kabur. Bola kayaknya harusnya bisa menang tadi. Wow, Mi dapat refresher kan dari Roshan, kena lagi kutunya sebentar top lane, speedbreaker berhasil legal, tapi Usagi juga di bawah bakal diharas sama Weaver. Satu hero yang paling imba juga di patch ini. Tunggu masih ya, ada tebal dari Ring of Protection dari DK. Top lane dari speedbreaker berhasil dikill sama Rusman dapetin kill ya. Rada offset mungkin mainnya kayaknya. Ya, Rusman sama Havinci juga udah main sekarat. Bara juga tipe ke mid lane. Oh, nice play dari Ramji tapi tetap keisi botolnya. Nyoba mistimingin botol delivery dari Bara. Kok rata lagi malah kalah. Tepok jidat itu clairvoyance. Oh, swarm lagi ke arah Hated. Bisa dikejar, bisa mati juga di sini Hated. Gak ada verifier, nyoba ngedinai ke creep tapi gagal. Grims dapetin killnya. Earn of Shadows juga next buat Weaver. DB beli BKB kan dia harusnya. Atau gak beli BKB, ketangkap-ketangkap sendirian lagi. Jangan-jangan Usagi. Sakit juga ini Weaver right clicknya. Udah ada game net attack, swarm 1-1-1. Ya ini calon-calon di nerf parah sih ini Weaver. Game net attack-nya sama swarm. Ya Bushwalk kena, tapi Usagi juga gak berani. Tahu meta udah ready lagi di TB. Ya ada malah tewas lagi top lane. Rusman kena vakum, ada charge juga main shell Rusman. Reflection masih 13 detik dan kayak bakal tewas. Satu right click bakal cukup, tapi Apollo juga sama bakal tewas juga. Tapi buat Atomic udah the best banget. Daxi dapat free lane, dapat kill juga ngebunuh Rusman, XP juga dapat. 3-0 talisman ya buat Daxir. Udah paling the best ini kalau misalkan temennya bisa beliin Regen Salve gitu. Bikin 3-0 talisman, dapat gede banget spell amplification sama mana Regennya. Ya ini, begitu masuk level 3 level 4, sakit banget damage dari Daxir sama Bara. Ya Bara juga TP ke mid lane lagi. Isiin bottle charge-nya Luis. Invoker, Turn of Shadows, Midas, Travel. Vinci juga berhasil kill Courier Daxir. Grims habis naruh ward satu di sini. Ya ada TA, bisa jadi ada stakan juga dari M11. Usagi gak beli Brazzers dia. Langsung Threats, apa beli Brazzers dulu? Ya langsung Threats dia. Gak beli casual Brazzers. Havinci kena charge, ada Daxir juga. Iron Shell dilempar ke arah Apollo. Ada vakum lagi Havinci, ada Speed Siphon 2. Tapi kayaknya gak bakal cukup. Verifier dipencet juga Apollo, tapi gak berani juga. Ada Rusman udah nungguin pake Melt. TP juga backupan dari Hated, coba dapetin Bushwalk mungkin. Damage bakal cukup, Bushwalk dapat dari Hated. Dan satu right click akan shot cukup buat membunuh Speed Breaker Apollo. Iya ya, ini baranya di fightin mulu anjir TA-nya. Biasanya Daxir sama Bara selalu cutting creep wave. Cutting creep wave, lempar angin cell. Ya, dari tadi si baranya hajar terus. Mungkin yakin dapetin kill-nya ke arah DP. Charge lagi ke arah Hoodwing, Hated kayak bakal jadi tumbal di sini. Searing Chain 3 detik juga. Ada backup-an mungkin nggak ada. Lagi rotasi juga. AA Ramji ke bawah nyoba ngincar TB yang sendirian juga di bawah. Oh, miss juga tornadonya. Berhasil kabur TB dan Ramji kurirnya juga tewas di snipe sama Weaver. Senator Kuroki. Ada. Terror Bleed. Yasha mantap BKB. Ini BKB ras langsung ini ETB. Ini langsung ras BKB ini abis mantap. Ya Atomic juga bisa main early game sih ini. Soalnya kayaknya Dax ini bakal bikin Aghanim early dia. Gak bikin kayak utility build langsung ras Aghanim. Ada Ember juga kan.
kasih Ansel ke Ember, langsung Remnant. M11 juga ya mungkin stun paling the best dari DK. Hoodwing Bushwalk rada, oh Rusman dicer lagi sini, hajar lagi dari Atomic. Tapi rada tanky juga, ada Havinji yang pake 2 speed siphon ke arah Daxir sama Bara, dan harus back lagi. Vakumnya gak ada mana dari Daxir, gak ada Souring. Udah lempar Wall of Replica, gak ada vakum. Ramji, Earn of Shadows on the way. Apa gak jadi? Oke, boots langsung dia. Ada charge juga karena Ramji, ada Havinci, rotasi ke mid. Gagal dapetin Invis rune, diambil langsung sama Luis. Bara juga cancel charge. Sementara Hoodwing dapetin kill ke arah Kurirnya Grimms. Udah destakan juga buat Rusman di sini, tapi udah di-scout juga sama ward dari Radian. Jadi mungkin bisa ntar di-charge-charge manja sama Bara. Usagi juga udah level 7, Dragonfall dipake. Haras-haras lainnya TW dikit, tower, nyoba siege. Bara on the way ke bawah, sama juga kayak Avinci juga rotasi ke bawah. Tinggalin Rusman sendirian di atas. Creep wave potong langsung sama Daxir. Ya Rusman juga masih mimpin lasit sih di sini. Cuman invoker sama DK-nya juga main ketinggalan. Ramji 49 lasit. Run of Shadows selesai juga akhirnya di Ramji. Masih nyoba nge-push bawah M11. Cuman udah habis juga Dragon Form-nya Usagi. Ya Weaver ngecekin lagi, bounty diambil langsung, taruh sentry di ward langsung. Ya udah ketahuan setengahkan dari M11, Ramji deny. Ya berhasil di deny ward-nya. Gak dapet duit Grimms, ada hated juga sini. Cuman gak ada yang bawa detection. Oh, diincer kayak Rusman. Langsung dikejar pakai search, ada charge tapi ya gak jadi, balik lagi Daxir-nya. Ini bisa dikejar itu harusnya. Ada Ember juga, 3 Remnant. Top of Corrosion, Milestone next juga buat Luis. Masih belum ada team fight gede. Si pada coba farming juga dari si masing-masing tim. M11 stuck lagi buat Rusman. Atomic juga masih coba farming game aja, early game. Belum ada rotasi-rotasi. Milestone buat Ember, Ramji udah ada earn. Nah, coba cari pick apa sih ini harusnya M11. Ada pergerakan juga dari Ember sama Weaver. Juga masuk area jungle, dapetin Vulcan langsung di swarm, ada charge juga dust. Dipakai langsung Ramji dalam bahaya. Wake up dari Havinci, tapi kayaknya gak bakal ubur buat nyelamatin Ramji. Satu right click bakalan cukup dari Weaver. Dan Ramji berhasil di pick up. Sementara Rusman udah pindah langsung ke triangle. Farming stakan udah disiapin tadi sama Hated. Dragonlance sudah beres, Desolator next. Ya masih aman sih farmnya Rusman, cuman sama juga TB masih farming, Ember masih farming juga. Top lane ketangkap Hated, satu right click cukup dari TB. Dapat kill juga TB-nya. Ya TB soalnya nggak bisa di apa-apain juga sih di bawah sama Usagi. Sakit juga Weaver deh, tadi gangguin Dragon Form, kena searing chain damage bakalan cukup ke arah DK Usagi. Langsung pake Hood tapi kayaknya nggak bakal cukup stun ke arah DK. Ya karena Ember masih ada ya set office langsung dipakai sama Ember buat dapetin lasitnya karena Usagi. Oh Rusman juga kena charge, Grim sudah nungguin di sini, refraction udah ready lagi bisa dipakai sama Rusman. Backupan on the way Havinci, mungkin malah Havinci yang bakal jadi tumbal sini. Dapat pick upan lagi di sini Atomic, masih ada speed siphon tapi searing chain set office berhasil dapetin kill karena Havinci. Harusnya tahu juga ada observer udah di diward ya. Ya udah di diward tadi barusan sama Havinci. Lain kepressure juga nih M11. Early game ya. AA Ramji juga nggak main. Rusman sih top net worth, cuman teman-teman yang lain pada seret juga farmingnya. Ya, bottom lane bakal coba dipush sama Rusman dapetin tower. Desolator 1300 gold buat Rusman, cuma masalah lumayan tanky juga hero-hero dari Atomic. Daxir, Bara, TB.
Belum ntar kalau misalnya Weaver bikin Aghanim juga. Usagi Bling masih kurang 1000 gold. Ya, Ramji Midas next. Udah beli Gloves of Haste nih. Relax aja, relax. Ember bentar lagi beres. Maelstrom, TB mantanya. Ya, baru Yasha on the way. Kurang resep. Yasha mantan BKB Skadi. Ya, Rusman mah cuek aja dia farming. Farming-farming mati, kalah. Ya, Deso sih bentar lagi beres sih Rusman. Mau coba cari fight apa gimana? Begitu Deso beres. Ya, Deso beres kayaknya Blink juga udah selesai sih di Usagi next. Jadi mungkin bisa coba smoke. Cari pick-up-an oke, Blinknya Usagi sementara Ember. Berarti pick-up-an lagi, Havinci coba nge-reward tapi ya bakal jadi tumbal di sini pakai Sweet Siphon. Ada backup-an? Gak ada backup-an, justru backup-an dari Atomic. Lewis dapetin kill lagi, 4-0-2 di Ember Spirit. Ramji masih ngumpetnya di pepohonan mid tower, mungkin coba di siege sama Atomic. TB udah pakai meta juga, tanggung. Sekalian hajar mid tower. Lagi juga TP rotasi ke mid lane lagi, coba defend mid tower-nya. Cuman TB juga lumayan sakit, Dragon Form langsung dipake. Desolator-nya Rusman juga on the way di Hurir. Weaver, oh, hampir tewas, masih ada timelapse untungnya. Deso on the way, jangan sampai kena snipe Rusman kurirnya. Yang langsung digeser ke kiri, takutnya ada Weaver. Takutnya ada Weaver. Ya, Deso beres. Pop miss mulu Ramji ini. Iya, bakal kena charge. Ada Ghostwalk tapi langsung di dash juga. Ada detection juga dari sisi Atomic. Dan berhasil dapetin kill-nya. Dan 2 main vacuum wall combo. Avicii juga harus tewas sama Hated. Di belakang juga nyoba kabur. Usagi lemparsen kali Speedbreaker. Rusman berhasil dapetin kill-nya. Tapi 2-1. Ramji juga tewas. Sementara Grim sama Lewis. Hearing Chen. Ghostwalk miss dari Hated. Masih bisa kabur Ember Spirit-nya. Ya, positifnya sih mid tower selamat. Cuman ya, Ramji harus tewas sama Avicii. Grims juga bakal tewas, gak ada detection. Sentry satu ada di sini. Satu rakit lagi bakalan cukup dari Rusman. Dan ya, dapat kill lagi Rusman. Cuman TB lagi-lagi free farm ini. Ya, saya udah beres. Mantap next buat TB ya. Atomic tim Pinoy. Pinoy Pride. Oh, bawah Daxir ketangkep. Upshooter dari Hated, berhasil dapetin pick apaan ya. Killnya dapat on of shadow charge juga buat Ramji. Travel next, BKB, Sivas, Hex mungkin. Usagi juga udah punya Blink, bisa nyoba-nyari pick apaan, M11. Pake Blink di Usagi, Grims, kelihatan di Observer tapi gak ada detection. Sentry langsung di drop juga sama Weaver. Smoke langsung. Kelihatan lagi di situ Weaver, detection harus ready. Ember yang nongol langsung di chain stun juga, bisa di silence juga di sini sama Havinci. Stun lagi masuk, Rusman langsung pakai melt. Damage-nya masih nggak cukup tapi ada silence, nggak bisa kemana-mana itu Ember Spirit. Dan Rusman dapetin pick up-an. Dan mid tower bisa diincar sama M11. Ada Lakiri juga dikasih ke Rusman sama DK Dragon Form. OTB melihat ada Avicii bakal libas langsung stun. Mantap langsung dipencet juga. Usagi bingung mana yang asli di sini, langsung dilempar Buswak, ada tornado juga. EMP dilempar, Rusman dalam bahaya di sini. Apollo harus down tapi Finn juga sakit di situ, dapat ilusinya Rusman dari Wolf Replica. Rusman dibunuh sama diri sendiri, masih nggak cukup, kurang satu right click lagi. Refraction juga langsung dipakai. Hasil no shadow sama Hated. Ya, 1-1 bara tuker DP. TB juga pakai metanya. M11 dapat tower. Ya, lumayan lah threat-nya. Kelihatan juga mantap, udah selesai di TB. Jadi harus was-was juga. TB-nya lumayan jadi. BKB next sama Skadi. Rusman juga ya 1000 gold aja buat BKB. Udah pada butuh BKB dah nih.
Ramji juga travel dulu. Hampir ya tewas tadi Rusman anjir. Dia teriak help aja deh di Discord. Help. Vinci Yules next. Ya nice juga buat nge-kite TB nya. Atau enggak ya nyelamatin diri sendiri biar ngedelay matinya. Exorcism jadi bisa lebih lama lagi pakai Yules. Coba cari pick up-an lagi. AA Narji di charge langsung. Tornado ready buat nge-stop charge dari Bara. Ya langsung di stop. Ghost Walk. Mouse Shadow Slampar, Cold Snap. Belum ada backup-an dari M11. TP ready semua. Usagi sama Havinci masih di mid lane. Bakal ketemu sama smoke dari Daxir di situ. Ada ward juga di sini kelihatan, ada Weaver, ada hero-hero dari Atomic. Langsung Dragon Form Usagi dapat instan ke arah Weaver, ada time lapse, ada sunset juga tapi di sini Grimms masih bisa time lapse untungnya. Sementara Havinci udah sekarat, langsung dia tersek Usagi, ada Rusman udah nyampe berhasil ngeburst. Spirit Breaker Usagi juga masih rada tanky, Slate of Fist, ada ilusi juga dari Dragon Form-nya Usagi, Wall of Replica, DP berhasil di-kill 1-1 so far di sini. Masih pada reset dulu TB, nyoba kabur, metanya masih cooldown 25 detik, Usagi loncat, gak ada vision sayangnya. Weaver pickpoll langsung kabur lagi. 1-1 lagi. Usagi berhasil ngebunuh Apollo, tapi TB juga berhasil ngebunuh Havinci. Ember BKB next. Ya tadi Weavernya masih bisa timelapse sih sayangnya dari Weavernya. Stunnya juga udah kebuang ke Weaver sayangnya lagi dari M11. Masih pada jauh juga sih tadi. Ramji dari atas kan. Rusman masih lagi farming di triangle. Ya BKB juga udah selesai di Rusman. Lebih aman lagi. Gak bakal kena vakum. Searing Chain. Free right click. Bisa coba ngeburst satu hero yang atomic tanpa keganggu. Belum plus alacrity juga dari Ramji. Ya coba ngecek Roshan TB nya. Ada invoker, ada TA, damage udah pasti deres. Buat nyoba bunuh Roshan. Ya paling coba nyari pick up dulu sini M11 baru coba Rosh. Invokernya belum ramai di MSC. Invokernya bukan juara dunia ini leh. Oh ada Didi ini. Double damage. Bisa langsung ke Roshan kalau mau, kayak cepet sih ini. Roshan ada Didi sama Alacrity di Rusman. Minus armor gaming. Melt. Sayang gak ada botol sementara. Smoke Atomic apa gimana berlima. Ya langsung nyoba smoke juga. Alacrity dikasih ke Rusman sama juga. Langsung smoke di sini M11. Langsung break juga di sini kelihatan ada DK sama Daxir. Langsung siring Chen Usagi gagal loncat sementara Sans ke arah TB. DP diincar tapi TB langsung fokus ke arah Rusman dulu di sini. Langsung berhasil nge-burst speed breaker sama juga Daxir, langsung di-melt lagi sama Rusman. Usagi harus tewas tapi Rusman masih dapetin 2 pick-up-an. Tapi awas Rusman ada TB di situ, rasanya kayak sakit dan Rusman juga harus down. 500 gold jatuh ke tangan Ember. Dan sisa M11 langsung pada back semua di sini. Ya kali ini TB berhasil dapetin rantik ke arah TA. Mati langsung Rusman dan langsung nyoba ngerosan Atomic. Ya tadi soalnya DK nya juga gak berhasil loncat sih. Nice banget tadi Slate Office dari Ember nge-stop blink nya DK. Blink nya jadi cancel, gak bisa loncat. Sunstrike, jepret, easy kill. Sementara Ramji harus hati-hati juga netersight masuk. Damage terakhir dari Lucia TB masih gak cukup. Tapi akhirnya cukup juga. Set of Fist berhasil ngebunuh Ramji. Havinci nyoba ngedelay Atomic ngerosh. Meta juga udah habis. Usagi dapetin TB di sini. Ada silence juga. Gak bisa buka sundernya di sini. Mungkin damage cukup tapi gak bisa. Gak ada. Rusman masih on the way. Rusman disini ada vakum juga langsung dipakai di sini. Gak ada wall. Rusman bentar lagi nyampe di sini. Ya udah nyampe. Rusman mau ngincer siapa? Speedbacker dulu diincar, sementara invokernya Ramji berhasil di-kill. Dieback dari Ramji, Lewis berhasil dapetin kill. Sementara Vian bakal di-kill sama Avicii pake Speed Siphon. Plus DP Exorcism, udah balik lagi Exorcism hantu-hantunya. Dan mungkin bisa di-kill kali ini DP-nya, Avicii. Nalan of Shadows juga ada charge juga on the way. Speedbreaker buyback, Rusman sama Usagi nunggu waktu yang tepat buat loncat. Loncat karena Ember, Rusman dapetin range buat melt. Tapi damage-nya masih gak cukup, masih bisa set office kabur. Remnan udah habis, coba dikejar lagi di belakang. Havinci berhasil di pick up. Rusman coba ngumpet, nggak sadar ada sentry di sini dia.
cuek aja ngumpet di situ. Gak sadar ada sentry, langsung dikasih kutu lagi sama Weaver ya. Time lapse dipakai sama Grimms. Hatred udah nyampe. Dan Atomic kayak bakal reset dulu di sini. TB tadi enggak mati ya? Oh, TB mati. Dibunuh sama Hatred. Ya, tapi udah respawn lagi. TB 20 detik buat Metamorphosis. Oh, pause dulu. Ngambil kebelet beraknya. Tadi siapa yang buyback? Ramji buyback, Speedbreaker buyback. Nah, Ramji dieback juga tadi. Ya masih imbang sih ini game-nya. Enggak terlalu timpang sebelah. Angkat jemuran dulu. Angkat jemuran dulu, geng. Ada. Ge. Ya, langsung nyobang Roshan di sini, Atomic. Meta juga 9 detik lagi ready. M11 juga sama, Ramji bentar lagi respawn, Hatred udah nge-scout, Bushwhack lempar. Usman tapi jauh di bawah, TP sih ready, bisa langsung TP outpost, cuman harus cepet juga. Ramji udah TP outpost juga di sini, tapi meta ready, harus hati-hati M11. Yang harus dipakai juga bakal cepat sih buat ngerush. Reflection dipakai juga. Rusman udah nyampe ke mid lane. Usagi Dragon Form masih belum ready. 47 detik gak ada Dragon Form. Tornado ngecek dan ada Searing Chain juga. Nice play dari Ember Spirit yang mastiin. Gak bisa loncat. Ramji bakal tewas lagi di sini. Sementara Usagi masih bisa kabur. Gak bisa kena damage juga. Dan Havinci juga bakal down M11. Gagal buat inisiasi lagi-lagi Lewis. Set of Fish yang nge-stop M11 buat loncat. Terutama Usagi juga. Hampir tewas juga Hatred. Masih bisa TP out untungnya. Ya rada risky juga sih M11 loncatnya. Mau apa ngekontesnya rada ngeri banget. Ember Spirit itu juga dapat set of Fish tadi dia. DK-nya lagi-lagi gak bisa loncat. Blinknya kena set of Fish. Ya, Ramji masih jauh dari BKB sih ini. Butuh BKB, ANRG. Sivas, BKB, Lincoln. Lewis dapet DD, Aghanim next. Makin susah di-catch juga. Ini udah mulai susah juga sih. TB udah mulai tebel banget. 30 armor, mantap. Skadi, 2400. Udah bisa diincar sih. Harus incar yang lain dulu. Rusman langsung loncat lagi karena Weaver langsung di-burst juga. Gak bakal sempet timelapse. TB juga nongol tadi. Nah, coba TB tadi make Sunder. Coba nyelamatin Weaver kan gitu. Kayak RTZ. Tewas, Aegis pecah. Nice banget itu. Butterfly Satanic juga bakal dibeli sama TB. Makin ya, makin gak bisa di-kill sih ini TB-nya. Terus mana masih butuh damage item lagi. Drums buat bara, Aghanim-nya gimana? Ember masih rada jauh. 2700. DK, BKB next. Ya, coba split push aja sini M11 sambil nunggu Aegis pecah. Aegis yang expire. Udah rada susah buat fight 5 lawan 5. Soalnya ngeri juga sih kalau misalkan nyobanya dapat nyari-nyari smoke gang terus dapat satu, bisa jadi udah ada charge gitu on the way. Kayak mobile semua ini hero-nya dari Atomic, Ember, Speedbreaker, Weaver. Kayak Daxir juga bisa counter initiate pakai blink vacuum wall. Ya udah ada Ghanim lagi, makin tanky aja ini. Bisa 3 KHP dikasih Iron Cell. Ya 2700. BKB juga next buat TB, top tower bakal langsung diincar sama Atomic. Lanjut high ground, ada Aegis juga di TB, meta juga udah ready lagi di TB-nya. Avinci naro observer dulu situ. High ground, Vision, TA juga udah TP balik, Rusman.
Oh, karena sering chain lagi di sini usaha lagi, nggak bisa gerak, nggak bisa loncat. BKB juga masih jauh. Save buat bye-bye-nya kayaknya. Just langsung dapetin satu hero head, tapi langsung loncat lagi Usagi. Kena damage deras banget, plus Sundar juga dan Speed Break berhasil bersama Rusman. Serta Exorcism juga udah on, TB kena silence, bisa di-burst mungkin sini. Rosannya bisa pecah Aegisnya, tapi TB masih bisa back. Gak sempet di-burst di situ. Oh, Sunstrike gak cukup juga dong. Oh, Usagi dapetin sembur api, Dragon Breath, Breath Fire. Aegis pecah, gak ada Metamorphosis. Bisa coba 3 lawan 4 sih tapi Usagi dapetin Ice Wall juga di situ. Ramji Tornado mungkin bisa di-kill si EMP, enggak ada mana dan tuh Ember bisa di-kill. Throw dari Atomic bisa dibilang rada tak kabur, enggak respect high ground defense dari M11. Tornado, EMP, Ice Shard. Gede itu, ya 600 gold buat Rusman. 600, 200, 800, 900 buat Rusman. Ya TB juga sama sih dapat gope. Relax aja, relax. Aegis pecah, balik lagi 50-50 buat masing-masing tim. Usagi BKB next, DP bakal bikin Ghost Scepter. Biar gak di-burst juga Exorcism dari DP. Sivas, Lincolns, Hated Yules next. Oh, udah sih refresher langsung. Aghanim juga udah selesai di Weaver. Ya, ngeselin juga sih ini Weavernya. Udah gitu gak begitu, ya gak ada catch juga sih dari M11 selain Usagi. Weavernya kayak bakal aman di belakang buat nge-timelapsin temennya. Nge-catch Embernya udah susah nih, tambah Weaver lagi punya Aghanim. Ya, repot sih ini. Ramji BKB beres. Sivas next sama Lincolns. Ya Hex juga sebenarnya gak jelek juga sih. Tambah lockdown lagi. Outpost curi sama Hated. Rusman udah punya MKB. MKB udah beres. Ya tadi juga udah mau Butterfly kayaknya. Oh, Satanic dulu buat TB. Ya, udah selesai juga Satanicnya. Ya sustainnya kencang di sini TB. Satanic, Sundar, Timelapse, Aghanim juga di Weaver. Bakal langsung coba high ground lagi Atomic, sekalipun gak ada Aegis. TB Satanic beres, langsung pakai metanya di sini. Ya, Tornado-Tornadoin. Tornado, EMP, Ice Wall. Pake semua, nyoba Manta Dodge. Oh, gak ada Bushwalk yang asli. Usman bakal kena charge, langsung bling out di sini, ketarik Speedbreaker-nya di susun. Ntar Hafici langsung di delta sama Terror Blade right click. Gak ada buyback juga dan satu Rax bakal jatuh ke tangan Atomic. Satu set top Rax dari M11. Creep Wave bentar lagi datang, BD Protection bakal off. Ini ya bisa ditembus ini. Di deny lagi sama Usman sempet-sempetnya. Pogba cakwe. Ditip langsung ya Usman. Mantan mantan top 1 SEA nih bos. Easy deny. Oh, Bushwalk dapetin yang asli. Meta juga habis. Cuman lagi-lagi ada timelapse, ada Satanic. Gak gampang buat nge-kill TB. Ya untungnya juga buat temen-temen ke-push sih disini. Jadi bakal coba back dulu Atomic ya, paling Nexus bakal jadi timing krusial buat M11. Bahaya juga sih kayak Nexus. Mereka harus nyoba nge-contest juga, tapi ngeri juga kayak tadi lagi ntar. Teamfight berantakan. Aegis jatuh ke tangan Atomic plus Shard juga. Refresher juga makin deket buat Daxir. 1700. Aghanim ya bentar lagi juga buat Ember. Aghanim bentar lagi beres. Ramji juga nongol di mid lane. Sivas masih rada jauh, save buyback juga, jangan lupa. Nyoba smoke juga sini M11, kali dapetin pick up-an gede pake DK stun. Pada stay di high ground semua juga, Atomic. Stay di high ground, deket tower. Gak ada yang keluar dari triangle, regroup juga.
are scanning. Decoy. Ada charge juga ke arah Rusman kayaknya. Cuma langsung di cancel. Udah dragon form dipakai sama Usagi. Top lane juga harus di defense. Masalah sama M11. Sudah ada siege creep. Creep udah masuk area base. Time juga langsung TP back. Dan ya, retreat lagi M11. Sementara Atomic langsung smoke ngelihat Ramji TP ke top lane. Kali bisa nge-pick up salah satu hero M11 yang masih main di area luar base. Hated mungkin bisa di pick up. Smoke break langsung Remnant ada Aghanim juga di sini. Rusman juga kelihatan di sini, harus coba back langsung blink, langsung dipakai, langsung ngincer yang lain tapi Usagi sempat blink out. Hated berhasil di pick up sama Daxir. Untungnya Usagi sama Rusman berhasil TP blink out. 13 detik juga buat Roshan respawn. Ada Shard next, bisa dikasih ke Ember atau enggak Daxir normal punch. Ini tahu juga bakal dihancurin sama Atomic. Charge dari Apollo, nyoba ngincer Havinci. Ada Usagi juga ready buat lempar stun. Dragon Form masih 40 detik lagi. Ya Roshan juga udah respawn. Ya bisa Roshan dulu sini Atomic. Ada Shard juga bisa dikasih ke Daxir atau enggak Ember. Ramji, ya dia all in beli Sivas. Gak nge-save buyback. Usagi juga gak ada buyback. Arcane Pike dibeli sama Rusman. Ngesain Dragon Lance-nya dan Swift Blink next. Ya mulai 6 slot item Rusman, cuman ya sendirian jadinya. Ramji juga harus perfect ngeluarin spell-nya. Depan ada jadi semua hero-hero Atomic dan langsung nyoba nge-rush juga mereka. Tapi kayaknya gak bakal dikontes sama M11. Sibuk beresin creep wave di base. Farming-farming lagi. Ya, Sunstrike lewat telat dan Atomic dapat Roshan lagi. Aegis buat TB. Shardnya dikasih ke siapa? Ember? Ya, Ember dikasih shardnya. Fire Remnant juga ngasih DPS 600 AOE. Kalau ada yang mati di area Remnantnya Ember bakal ngasih charge juga. Taruh ward dulu, udah ada sentry, cuma ngeri juga buat nge-deward, nyoba wrap around juga dari atas. Atomic, tap udah ditaruh sama Rusman, langsung lanjut dari Faku, wall 3 hero di sini, BKB langsung dipencet, tapi masalah TB yang jadi masalah di sini, right quick kena disam BKB. Gak ada BKB dari TB di sini, masih ada timelapse Aghanim nolongin TB di sini. Sementara Usagi gak bisa fight lagi, dia kena right quick sekali, regennya udah pasti bakal off, dan Usagi bakal biarin sama TB. Rusman juga gak bisa fight di sini, refractionnya masih 10 detik lagi buat cooldown dan kayak bisa diselesaikan sama Ember. Miss, tapi damage cukup dari Daxir Iron Cell. Sementara buyback dipakai sama Havinci. Rusman sama Usagi juga punya buyback, tapi TB masih ada 2 nyawa. Ya mungkin 3 plus Satanic, timelapse Aghanim, Ramji bakal tewas juga. Ghostwalk langsung gak ada detection, buyback dipakai sama Rusman. Nyoba nge-defense Lux-nya disini. Loncat, melt. Mana ini ilusi. Coba lempar Cyblade, udah gak berasa damage ke TB yang asli. Bushwalk kena. Coba right click, melt, gak berasa buat TB-nya. Ada saat lagi langsung dipencet, balik ke full HP. Tornado, Sharpshooter, lempar lagi. Aegis masih bisa dipakai di sini. Kena slow juga bakal mati, tapi ada Sunder dipakai langsung. Ramji gak jaga jarak. Ngasih range buat Sunder ke arah TB-nya. Balik full HP lagi dan ya, reset lagi dari sisi Atomic. Aegis juga gak pecah, bisa regen lagi. High ground lagi. Bisa ada tier 1 tower juga di bawah. Ini udah geli-geli lebenya di right kamar Rusman mah. Butuh berapa detik aja? 10 detik kali buat ngebunuh TB. Kalau nggak TB duluan yang ngebunuh hero-hero M11. Ya udah aman aja sih ini di depan TB. Depanin aja udah. Ada Weaver timelapse, ada Satanic, Sunder. No BKB gaming ini, baru mau dibeli BKB-nya. Udah susah sih ini, nggak ada counter juga TB-nya dari sisi M11. Brew tadi di ban, nggak ada hero kayak Elder Titan yang bisa ngurangin armor. Carry-nya bukan kayak draw juga.
yang punya piercing armor marksmanship-nya. Ini MKB, Deso, udah gak berasa anjir. Ya udah harus nge-kite TB-nya sih ini. Cuman susah juga buat loncat ke belakang. Ember 2 punya Agani, makin sat-sat-sat-sat. Weaver ada timelapse. Ya langsung dipakai lagi metanya Rusman. Coba beresin ilusinya dulu. Siege keep juga, disarm. Lempar sama Ramji. Sementara yang lain nyoba wrap around di sini, Havinci, Hayata, sama Usagi. BKB langsung dipencet. Sama siapa? Oh, Maram jadi pencet langsung, di charge langsung ke belakang di sini Rusman bling out. Sementara dari belakang ada wrap around juga, langsung nyoba berhasil ngebunuh Hated di sini. Dan Atomic M11 rata semua, Usagi juga tewas sama juga kayak Havinci di Ratwick sama TB. Bokongnya gagal kali ini, sementara Ember ngeberesin Sansar di depan. Gangguin Ramji, refresh langsung vakum wall frame Pika dan Rusman bakal tewas juga. GG diketik sama Havinci. Dan satu sama gamenya bakal masuk ke game ketiga. Giliran tadi main troll di counter menang. Ini susah banget anjir. Ini early gamenya kalah juga sih M11 masalahnya. Kalau tadi landingnya gak rata sih, mungkin bisa ngeladenin early game sih. Ramji gak dapet game, Usagi juga sama. Ya DK juga berasa useless banget sih dia. Kerjaannya cuma ya bling stun, kalau blingnya gagal ya udah gak bisa inisiasi buat tim ya. Rusman juga udah pasti gak berani dia buat loncat, ada TB begini. TB meta di depan muka dia, kalang kabut anjir. Ya game ketiga next, M11, Atomic berhasil ngimbangin game. Semifinal best of 3. Cek AG dulu dah. Gyrocopter. Fata nih bos. Gyrocopter 5. Ada. Oh, versus Void di pick 4-2-3. Gua asar dulu bentar. Asar dulu. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. XD. Dire are scanning. Dire's middle tower is under attack. Performance. You took that jape too far. Haste.
I don't steal spells, Rubik. Is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Ada 11-8 Queen of Pain, Luna, Panggo offline ini. Ini Panggo offline ini. Oh, ada pas. Ada pak, ada versus Void. Ada Vince Grip. DB harus nge-carry ini kayaknya. Mas UP-nya gak dapet game 5800, oh ketemu pak sih. Cuman co-op juga harusnya sih sekarang jadi nge-counter pak juga sih, pakai shard-nya. Ya dia naikin Scream of Fan, soalnya kalau naikin Shadow Strike lawan Pak tinggal easy dodge, mencet E. Saatnya soalnya ngeselin juga buat Pak. Silence-nya, Juana bakal diincar kayaknya nih. Tapi Womi juga nongol. Double damage di Sang Taiti. Ya, easy kill, ngebunuh Faris sampai Rolling Thunder, damage-nya nggak cukup buat Womi kayaknya buat ngebunuh Sang Taiti. Sang penjual Taiti. Azura ketemu apa? Untungnya coil udah kepake, Mortimer Kiso udah belum kepake malah. Mati Mas Upi. Ya lihat game-nya juga strong sih ini dari Lilgan. AG paling banter ya Luna ini. Lihat game harus nge-carry kecuali Womi-nya bikin kayak buzzer segala macam, Yules dulu dia. Monkey lagi cuman offlane monkey-nya. Void, Maelstrom, Mask of Madness, BKB. Oh, Womi juga panggungnya kena main kena counter juga sih. Ya kali Narman bisa dapetin spell-spell bagus kan, Vince Grip, Mortimer Kiss, Coil. Udah gitu gak ada save lagi. Gak ada save sama sekali dari AG begitu kena Chrono. Kayaknya Last Pick vs Void ya ini dari Lilgan. Atau enggak ngelihat AG udah ngambil 2 support,
Jadi nggak mungkin kayak ngambil Shadow Demon atau nggak Fang, Oracle. Langsung ngambil Fastest Void. Hero pick-nya juga lumayan beda-beda juga sih Lilgan. Marenan ngambil kayak Speedbreaker, TA. Sekarang tiba-tiba Fastest Void di pick. Calling Thunder, Womi, tapi teman-temannya kena Chrono, masuk upi 3 hero Chrono, belum ada backup-an di sini. Coil dilempar, dapet 3 hero, Mortimer Kiss-nya belum ada. Dari Snapfire, dan Void-nya bakal tewas, was bakal dari Womi, dapetin kill-nya. Wukong Shoman, masuk upi ketinggalan di belakang, kena Fiend's Grip dari Ben. Berhasil pick up juga. Oh no, DB juga ke pick up. Ada Cookies, Chance Stun combo, dan DB harus tewas. Sedikit overcommit dari AG, nggak langsung back aja mendingan. Narman ya masih bisa kabur, Womi. Potong pohon, jatuh dari pohon, Monkey masih bisa kabur ya, Womi. TP out langsung. Ya, masih belum ready. Bonus strike-nya. Udah masuk belum M11? Belum. Ya, Vince lagi privat lo, Benny Vince. Sayang Drew nggak ada di friend list gue. 9-10. Oh, dapat sleep. Ace. Narman bakal mati, Narman. Dibunuh sama compatriotnya. Mongolian Pride. Oh, Johanna juga tewas. DB dead body. Dead body. Dead body, dead brain. Netizen ada aja anjir. Kepanjangannya DB. Dead brain lah. Dead body lah. Nah ini berat sih ini, kalau early game udah kayak begini, kena coil lagi, panggup, quap, kena coil, dan Mortimer Kiss, easy pick apaan lagi buat Lilgan. Ya Yopats pernah main di TP. Japoy, Jaki juga pernah main di EVOS. Jaki, Japoy, Bokerino juga kok nggak salah sempet ya. Eh di RRQ waktu itu siapa ya? Lupa gue. Dog brand. Dog brand, dead brand. Azura belum punya BKB, kena chance stun. Vince deep connect dan Mas Upi tewas lagi. Ujang gak dapat game, ini Ujang gak bisa nge-carry. Udah mati berapa kali Ujang? 4 kali mati. Johanna 7 kali, Narman 4 kali. DB 0-3. Ada Coil, ada Wukong Shoman, Chrono, Mortimer Kiss, Vince Grip, Piercing BKB, hampir kebanyakan juga spell dari Lilgan. Gak ada save dari AG juga. Susah, Jin. Oh iya, bok ya di RRQ. Ya Ino. XD. Ini rank-nya berapa ya Lilgan? Tinggi-tinggi semua dah. 59 200. Oh 423 ya tinggi. 37. Sang Taiti 13. Titi Luna solo Eclipse ke Mortier ke Snapfire. Womi dapetin 2 main stun. Mungkin bisa Sonic Wave 2 hero. Monkey King kena disamp pula di sini, gak bisa dapetin Jingu Stark dan berhasil di kill. Chrono yang gak mau dibuka sama Faces Void, gak dapet posisi yang enak. Cuman Aegis jatuh ke tangan Monkey, ya ke Monkey kan, ke Void juga sih. Ya positif buat lagi, dapat bounty lagi, DB terutama. Gope dari Monkey King. Mas Upi juga sama, dapat gold juga buat BKB-nya. SNK, Yulz, Shard. Oh dia Yulz dulu, nggak langsung BKB. Yulz dulu. Ya BKB juga sama sih, kena Vince Grip rata juga Mas Upi. Your shard. Lama amat breaknya anjir.
10-10 padahal. Belet berak nih Ramji. Oh no, DB ketangkep di XD ini sama sang Tivy. Tewas langsung. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Woman, woman, wominar man anjir. Udah masuk, let's go. Hah, udah kayaknya kalah 2-0 lagi ya, Ge. Game pertama sih yang sayang sebenarnya. Harusnya bisa menang, malah kalah. Ya, let's go, game ketiga. Game terakhir seri ini, best of 3 antara M11 lawan Atomic. Satu sama, dipaksa game ketiga. Dire team pick. Ya, Speedbreaker lagi-lagi di pick. Daxier combo lagi. DP juga sama di pick lagi sama M11. Next picknya Atomic. Daxier langsung apa ngambil hero lain dulu? 5 seconds remaining. Radiant team pick. Queen of Pain. Queen of Pain langsung diambil. Lina sih bisa diambil langsung ini. Atau enggak Pak? Kayak tadi Sang Taiti. Pak Kwop. Ramji juga ya, enggak usah ditanya Paknya. Atau enggak Linanya. 5 seconds remaining. Next pick-nya buat M11. Ngambil hero apaan? DP udah diambil. Hoodwing lagi 3 game buat Hetat.
Pengambil core langsung, DP juga lagi-lagi bisa di-flexin, taro offlane mid atau enggak safe lane pos 5. Oh, udah Quillo. Udah Quillo buat M11. Hero baru buat Hated, gak main Hoodwing lagi. Ya nice pick juga bisa di... Oh, yang sudah di-ban Lina ya. Ya kenapa gak di-pick langsung ya Lina ya sama M11? Ya mungkin ngeri juga Queen of Vayne bisa di-safe lane juga sih ditaro. Atau nggak di offline juga, beberapa kali sempat di pick offline kayak masih Raging Potato, sempat main Quap offline juga. Daxir juga langsung di ban sama M11, Grimshock juga langsung di ban Mars ya, combo sama Dark Willow langsung di ban juga. Mau ngambil apaan? Panggo mungkin M11, Grimshock di ban. Next bannya buat M11. 10 seconds remaining. Offline lagi? Ya Bara juga bisa taruh di offline sih kalau mau. Flexible juga Bara Quap. Apa mid Bara kan kayak 9 gitu, Tundra 9. Ya Morphling juga langsung di ban, combo haram lagi Bara Morphling. Di ban juga langsung sama M11 dan next pick-nya. Ngeband hero apaan? Atomic. 5 seconds remaining. Offline lagi. Apa mid-nya Ramji di band? WK juga langsung di ban sama Atomic. WK langsung di ban. TA bisa diambil sih sama Atomic kalau mereka mau. Oke, WK udah di ban, Morphling udah di ban, paling ya hero-hero kayak PL Naga. 10 seconds remaining. Mereka bisa ngeban ngepick TA di second pick terus ngeban counter-counternya. Oke, tadi M11. Ini bisa main early juga sih nih Atomic kalau mau. Support 5 dulu mungkin Atomic. Lion masih ada. Snapfire juga masih ada. Pengambil tanky support lagi. Spirit Breaker udah diambil juga. Daxir-nya udah di ban, kali ini gak dapat combo ya. Radiant team pick. Tidehunter berarti tetap pos 4 Bara. Apa Tidehunter 5 juga lagi sering di pick sama tim-tim pro. Kemarinan si Scamberlu juga sempat mengambil Tide 5. Joanna juga sempat main Tide 5. Jonuel juga sempat main Tide 5. Bisa jadi Tidehunter 5 juga. Ini ngeselin juga sih Tidehunter team fight-nya. Refresh-nya, refresher di late game juga bakal jadi masalah banget. Dan ya pak, diambil buat RMG. Buat lawan Quap, nice juga. Speedbreaker, Coil. Gak bisa kemana-mana, kemana-mana. Next pick-nya buat M11. Draw Ranger apa nih, man? Draw Ranger sih saik, man. Pamer Arcana, man. 5 seconds remaining. Tidehunter offline, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ada pack juga kan, coil. Coil, kasih multi shot. Gas. Pamer arcana sih saik, man. Satu menit 20 detik lagi. Ya paling langsung di counter sih kalau diambil draw di sini. Harus last pick kayaknya. 1 menit lagi buat M11. Baringin, enggak tahu gua baringin. Ini masih di Patriots, dia enggak tahu kontraknya gimana. Baringin juga hero pool-nya gede banget sih dia. Mantan carry juga, mid laner juga. Hero pool-nya gede banget, bisa main hero offline kayak Mars segala macam juga.
Terakhir Patriots, nggak tahu mungkin apa break lagi. Next pick M11. 27 detik mau ngambil apaan? Hero-nya Usagi atau enggak? Rahman dan Clock. Oh, pos 3 DP. Pos 3 DP, Clockwork 5 buat Havinci. Ya ini sih range carry udah. Luna, Drow, Medusa, ular ular pucuknya Rusman mungkin, dan Ember lagi buat Atomic. Berarti Quap-nya ditaruh di Safeland buat Atomic, Ember, Pak. RMG kena jebakan Batman. Dikira ketemu Quap, totalnya ketemu Ember, anti-match langsung di-ban. Ya Medusa kayak bakal di-pick. Ya bakal di-ban juga sih ngeliat udah di-ban anti-match. Agak kalah ya, iya udah lost hope begitu di early game. Oh, Baring ini udah jual char-nya. Ya, di friendlist gue masih ada padahal. Cuma gak online-online sih. Radiant team ban. Udah kayak siapa yang jual Immortal-nya? DM ya? VP DM. Jual Immortal-nya ke Herald player anjir, Leopold. TB juga langsung di-ban, Medusa udah di-ban juga sama Atomic ngeliat anti-match ban. Draw Ranger sih saik, man. Ya cuma ada Ember sih sama Quap. Bisa loncat juga. Sama Atomic juga dapat last pick. TA juga langsung di-ban sama Atomic. Dan ya last pick buat M11, hero-nya Rahman carry. Kayak ketemu Tidehunter offline juga di sini. Range carry juga kemungkinan besar udah ngambil Clockwork pos 5. Apa balik ke troll lagi? Troll Warlord. Atomic juga dapat last pick buat pos berapa? Pos 5 mungkin last pick-nya atau enggak carry. Tidehunter bisa ditaruh di 5, Queen of Pain offline atau Queen Safeland taruh offline di last pick. Tidehunternya taruh 5. Counter carry-nya Rahman. Soalnya Tidehunternya belum tentu offline juga di sini, masih bisa diflexin ke 5 dan oh, Void. Faceless Void. Rahman kayak jarang main Faceless Void juga dia. Kombonya ada Exorcism, Pak Coil. Early game sih gak strong sih ini M11. Dark Willow mungkin ntar bisa jadi carry hated. Pake Shadowrealm Aghanim kan. Kayak kemarinan teams carry boom juga pake Dark Willow-nya. Last pick-nya buat Atomic. Ya gak ada save juga sih ini. Untungnya buat Atomic. Oh ya, untungnya buat M11. Gak ada save dari Chrono. Last pick-nya buat Atomic. Offline mungkin. Ya Void juga gak doyan sih sebenarnya ketemu Tidehunter, kena Anchor Smash-nya. Kayaknya fine-fine aja sih kalau mau ditaruh di pos 3 Tidehunter-nya. Banyak chance stun juga lagi dari Atomic. Kayak Queen of Pain bisa bikin Silence Orchid juga dan Gyrocopter berapa? Carry? 5? Carry Gyrocopter si Asta. Berarti pos 3 Queen atau gak pos 3 Knight? Queen atau gak Knight bakal jadi support. Tadi Finn main apa ya? Finn main offline ya tadi. Oh ya support dua-duanya. Tidehunter 5, Queen of Pain 4. Buat Apollo, ya mampus ini Rusman. Kena Shadow Strike. Void juga gak doyan, kena damage overtime kan. Rada susah buat di time walk. Spirit Breaker Charge juga. Masalahnya juga kayak M11. Kalau mau main early game kayak tergantung ulti juga. Mereka kayak Exorcism sama Chrono harus ready. Paling coba main late game, tapi late game juga sama juga, strong juga Atomic. Sama Rusman udah, harapan Chrono jangan sampai miss, jangan sampai Lodas Fair. Ini Garo juga di-pick sama Asta. Nggak ada buff dari kayak Ayo atau nggak Invoker Alacrity. Cuman farming juga cepet sih di Dire Jungle soalnya enak. Campnya deketan, bisa farming 3 creep jungle langsung, 3 camp yang di dekat outpost. Pake flag cannon. Ya cuma ada Havinci juga sih Clockwork. Jadi bisa cari-cari pick up-an mungkin ntar. Pake rocket flare, hookshot. Ya kali Ramji dapat game. Cuma lawan Ember Spirit juga. Ramji pak.
Match up-nya juga enggak begitu gampang buat M11. Ya semoga sih enggak kalah lain kayak tadi lagi sih. Kalau kayak tadi lagi repot juga sih mereka. Rusman Void, dia main di PUBG game juga jarang main Void kan si Rusman. Tiba-tiba dikasih Void. Berapa kali miss Krono? Rahman. Krono Ricky Maru incoming. Krono Ricky Kling sama Bounty Hunter. Ya, let's go game ketiga antara M11 lawan Atomic. Game terakhir buat series ini, yang menang bakal masuk final Open Qualifier. Ketemu siapa anjir? Kayaknya tim gak jelas juga sih di bracket sebelah. Ketemu Sharks atau enggak King Kalo, ya enggak tahu tim mana. Enggak kelihatan juga sih playernya di sini. Jadi Radiant ada M11, Hated main Dark Willow 4, Usagi main offlane DP, Usman main carry Faceless Void. Ini di TP juga jarang dikasih Void sih, cuman Voidnya juga rank tinggi juga dia, 2-2. Clockwork 5 buat Havinci sama Pak pos 2, midlane buat Ramji. Dark Side ada Atomic, Finn main offlane Spirit Breaker, Apollo main pos 4 Queen of Pain, Asta main carry Gyrocopter, Grimms main Titan Hunter 5 sama Luis. Ya, easy D-Ward. 100 gold buat Atomic. Luis main Ember Spirit midlane lagi. Botol, 2-0 Talisman, Threats. Witchblade juga nggak jelek sih kalau mau dibeli sama Ramji. Ya kali kan Ramji mau bikin Red Clicker juga pakai. Ambil Passive Attack. Dream Coil Rapid Fire. Terus kan kalau sleep, kalau tidur AI-nya yang grinding aja. Ya M11 juga nggak terkenal ya di luar. Tapi nggak tahu gue emang nggak namanya nggak ini, mungkin tim baru ganti nama, mungkin tim Stakan juga. Kan biasanya kayak ya nggak jauh-jauh lah tier 3, tier 4 kayak UDV, Cobalt, Atomic, IAP. Maksudnya namanya udah pernah kayak kedengeran lah. Gak bener-bener baru denger namanya. First Blood, Grimms dapetin Dark Willow, sementara Havinci juga lumayan keharas dari Apollo sama Finn. Hari-hari feeding First Blood, Hated. Ya gas level 1 plus homing missile. Ya dia naikin Bramble Mesh juga. Gak bisa kabur pakai Shadow Realm. Ini Usagi main offlane DP kali ini. Bukan DP 5 lagi buat Havinci. Lewis, ya RMG juga nggak dapat ward di sini. Titan Hunter juga tewas di top lane. Usagi dapat kill ya. Bramble Mesh. Nah, kena Creep Swarm. Oh dia nggak beli stick. Nggak ada verifier ya, baru mau dibeli. Oh ini buat Gyrocopter ya, Magic Wands ya. Ya udah pasti di spam juga Creep Swarmnya, jadi lumayan charge buat Magic Wands. Usman juga di top lane, di bawah juga gak begitu enak ketemu Queen of Pain sama Bara. Ntar tiba-tiba kena charge, terus Bas keluar dua kali. Cosplay Oskadon dah. Cuek aja cuek, bisa time walk, kena Bas. Ya Queen of Pain 4 juga jarang di pick sih sebenarnya. Terakhir siapa ya? Saper sih sempat main pos 4, cuman di PUBG Games juga dia mainnya. Main pos 4 co-op. Bawa apaan anjir senjatanya? Senjata yang mana? Rare. Ini bawa mic anjir. Kalau jualan pecel lele sama kanompang. Jualan kol goreng sebelah pecel kanompang. Bottom lane Apollo kena battery salt juga, kena haras sedikit. Rusman juga udah main sekarat dapet bus, tapi ya nggak bisa adu hit lagi, udah main sekarat. Staff langsung dikasih sama Havinci. Havinci juga pakai yang Lego Clockwork.
Canon Peng. Aghanim Soaring buat Speedbreaker offline, dia enggak beli null talisman. Ya, langsung fast boot aja sama Soaring. Fast boot Soaring, ya Shadowlamp langsung buat ngedodge missile dari Gyro. Ramji juga di mid lane masih fine-fine aja 22, lumayan unggul juga. Walaupun kena haras-haras dikit-dikit dari Flame Guard juga. Tapi easy lah buat di dodge sama Ramji. Ya untungnya buat Ramji juga dua supportnya Atomic nggak begitu enak buat rotasi sih. Titan Hunter sama Quap nggak ada stun juga kan. Kalau mau rotasi nggak ada stun, Searing Chain doang. Ya Pak harusnya bisa ngedodge Lewis, sudah main Scarlet juga Ramji. Haras-haras dikit masih ada Waning Rift juga. Ya balik dulu, main kena 2 hit tower. Live 11 sekarang bugi live stream lagi. Rusman juga Mask of Madness dia. Threats Mask of Madness, Smellstorm. Ya udah level 2 Shadow Strike juga, lumayan sakit. Deres damage dari Quap support. Ya top lane sih harusnya fine di sini buat M11. Top lane sama mid lane harusnya bisa menang sih ini. Ya Rusman jadi carry cadangan lagi. Yang penting Chrono masuk dah. Charge ke arah Clockwork, udah main Scarlet juga. Havinci Apollo punya Blink juga, 3 detik buat Shadow Strike. Nggak ada, oh ada stick, 2 charge doang. Tapi di sini Havinci kayak bakal tewas. Satu right click bakalan cukup. Ya, damage dari Shadow Strike, berhasil nge-kill Havinci. Ya, isi botol charge-nya Ramji, udah level 6 juga di sini Ramji. Lewis butuh satu creep wave. Oh, di silence. Tapi udah dapat level 6 di sini Lewis. Bisa kabur pakai Remnant. Ya, dua lane-nya sih main buat M11. Pak sama DP owning last hit-nya. Tinggal gimana ntar mungkin rotasinya dari Ramji sama Usagi. Coba ngambil tower pakai Exorcism, ngasih space buat Rusman, farming triangle. Ya, threshold dipakai lagi, Apollo masih ada Blink juga. Speedbreaker juga ready buat nge-backup. Awas kena Basman. Udah kena Shadow Strike juga dia. Untungnya udah beli Morbid Max. Main juga, lifesteal sustainnya di lane. Sementara Usagi nyoba diving, masih gak cukup damage dari Creep Swarm-nya buat ngincer Gyrocopter. Gak berani juga buat diving. Satu dihujat buat channel, satu disuruh main jauh head. Soaring jadi fast boot, langsung Aghanim rush buat Speedbreaker next itemnya. Charge piercing BKB, cooldownnya juga dikurangin sama cast pointnya. Dapat time lock lagi. Lebih pasif daripada game sebelumnya, game ketiga ini. Oh, Ramji udah mulai ngelakuin move. Ramji move, Gyro ketarik sama Hatton, langsung di coil. Ada backup-an juga dari Bramble Mask plus Usagi. Creep Swarm juga ready Grims, gak bisa bantu banyak. Dan berhasil di-kill sama Usagi pakai Creep Swarm. Lebih baik langsung ke mid lane, nyoba defend tower-nya Ramji. Ya, nice move dari Ramji. Dapetin pick-up-an, Gyro pula yang tewas. Farming-nya tertunda lagi dari Gyro. Yang gak beda jauh sih sama Rusman last hit-nya. Sama-sama gak dapet game enak. Apollo. Harus kita maafin sih, ketahuan juga senakannya. Nyoba ngesang tapi nggak sadar, ada sentry dan langsung dikurung. Untungnya Diver Spirit di sini, Havinci mungkin bakalan down. Pak masih di mid lane for fokus farming Ramji ya. Dan Lewis dapetin pick up-an. Ya positifnya buat Amstel sudah kelihatan ada stakan di sini. Ya langsung di ward juga sentry-nya Havinci. Udah kelihatan ada stakan di situ buat Gyrocopter, helikopter. Ya mid lane TP lagi, Havinci isiin botolnya Ramji. Isi ulang botol charge. Hated udah punya on off shadows. DP juga bakal bikin hood. Udah gak bisa farming di top lagi kayaknya Gyrocopter-nya. Ya udah masuk jungle ya, farming 2 camp. Ada ward juga ditaro sama M11. Nge-scout Gyro-nya lagi farming. Havinci udah mulai gerak juga ke area top. Ramji ya Witchblade next item. Threat sudah beres, Witchblade, Blink, Lincolns. Garam.
Max of Matas juga udah selesai buat Rusman. Ya dia bisa jungle aja kalau mau. Tapi ngeri juga sih Rusman udah masuk level 6 begini musuhnya. Bisa ada rotasi dari Ember, si Ring Chen, Charge, Bass, Natural Strike. Yang ada nggak sempat time walk, sementara Ramji juga gerak ke bawah di sini. Nggak jadi. Balik lagi top lane diincer lagi di sini Grimms. Ada creep wave juga nahan tower damage, sementara Clockwork berhasil di pick up sama Luis di jungle, nyoba nge-scout Gyro, malah pick up sama Ember di sini Havinci. Top lane juga nggak jadi nge-kill Tide Hunter. Usagi sama Hated. Rada tebel juga Exorcism, tapi langsung dipakai juga sama Usagi, nyoba ngancurin top tower. Belum ada TP backupan. Kayaknya bakal direlain aja towernya. Gak ada creep wave sih di sini. Gak bisa tanking tower damage Usagi. Kayak bakal aman top tower, gak bakal hancur. Hated nongol lagi, ngeliat ada Grimms, Bramble Mask ready juga bisa dipakai, cuman ngeri ada TP backupan kalau ngediving tower. Ramji juga rotasi ke top lane. Foil ready, Illusory Orb langsung dilempar Grimms. Nah damage dari Illusory Orb, gak ada TP sama sekali, dan Grimms bakal mati di top lane. Dan mungkin top tower juga bakal hancur. Usman juga Maelstrom next. Farmingnya di bawah, Gyro juga bakal makan stakan. Udah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 stak buat Gyro. Ramji langsung TP ke bawah lagi, nyoba nyari pick up-an mungkin pakai coil. Arah kuap atau nggak speed breaker, Chrono juga ready di Rusman, Max of Madness ready. Ramji juga pakai Invis Rune, nggak ada kuap di sini. Mungkin ngincer Gyrocopter lagi farming jungle. Ya pas banget lagi sekarat juga di sini Gyrocopternya, nahan damage dari Creep Wave, langsung dibuka di sini. Usuri op, coil juga langsung diopen satu right click, bakalan cukup, nggak cukup ternyata damage dikasih Saf langsung dan ketangkap sama Ember. Ramji bakal mati di sini, ada 5 hero di triangle. Rusman juga ikutan feeding di sini, oke. Teori feeding. Mending farming man kayaknya man. Gyro-nya dapat stakan, Ember dapat kill. Easy gold buat Atomic. Rusman juga ikut-ikutan anjir. Avinci belum level 6 ya? Ya belum level 6 dia. Kalau ada hookshot mungkin bakal bantu juga tadi. Ya Usagi juga udah selesai hood. Ya bisa rotasi sih ke mid lane mungkin Usagi. Begitu Exorcism ready bisa coba pressure mid tower-nya Atomic. Rusman Chrono ready mungkin nyoba set up fight. Ramji nggak ada TP dia 3 detik. Dark Willow juga udah TP ke bawah. Nyoba dapetin Chrono, dapet 2 di sini. Damage sama sekali cukup apa enggak? Hated udah nyampe, Bramble Mask dilempar. Terrorize bakal kena Fear di sini. Quap bakal tewas. Sementara Speedbreaker masih ada tank, ada Bulldoze juga dipakai. Curse Crown bakal kena stun lagi, ada Ramji juga coil 10 detik. Time lock, bas. Silence masuk tapi masih susah buat ngejar Rusman. Gak dapat movement speednya buat ngejar Spirit Breaker. Cuma puas dapetin pos 4 quap doang. Chrono sama Terrorize di open. Cuman yang main juga sih goldnya, walaupun harus jatuh ke tangan Hated bukan ke tangan Rusman killnya. Rusman Maelstrom next. Lewis juga Maelstrom. Havinci akhirnya dapat level 6. Usagi juga udah punya hood. Eul's next. Ini bisa coba ngincar mid tower mungkin ntar M11. Cuman yang ngerinya sekarang udah level 6 juga, Tide Hunter Ravage ready, smoke langsung di sini Atomic. Ravage ready. Ramji sama Hated masih main di bawah juga. Witchblade, Blink Dagger, Lincoln. Luis, smoke break ketemu sama Ramji. Regan juga langsung diambil. Queen of Pain juga nyoba gerak, dapetin vision ke arah Hated di sini. Charge langsung Speedbreaker juga, tapi ada backup-an juga dari Havinci sama Ramji di cancel charge-nya. Sama Speedbreaker, Aghanim 1500 buat Speedbreaker. Ya Aghanim beres, puyeng juga sini M11. Bottom lane juga nyoba di push sama Atomic. Fortification dipakai sama M11. Sementara Quap kelihatan sama Vinci, hookshot juga ready tapi rame di bawah dari sisi Atomic. Ada 4-3 hero. TP juga ready di Quap buat backup bawah. Rusman juga masih farming jungle, dapat broom handle, morbid, bukan morbid mas, possess max. 1300 buat Maelstrom-nya. Ramji juga ya Witchblade bentar lagi, Blink Dagger, Lincoln
buat Ramji. Usagi Yule Snacks. Farming terus. Dragonlance Aghanim Satanic langsung ini. Ya Satanic juga di queuing sama Gyrocopter. Ini bakal tebel juga sih Gyrocopternya begitu Aghanim beres. Usman butuh milestone secepatnya. 1k gold lagi langsung TP ke mid lane juga kuap. Coba defend mid tower dulu. Usagi juga exorcism belum dipakai lagi, baru sekali di top lane tadi. Yul snacks buat Usagi. Ini Usagi juga bisa jadi carry juga sih di antar. Exorcism ada hood, tanky abis, bisa jadi real carry antar. Kalau nggak di kill kan damage exorcism bakal tersebar. Hookshot masuk tapi untungnya semua yang bulldoze. Masalahnya ada 3 hero dari M11 dan kayak nggak bakal bisa kabur. Nyoba charge tapi gagal. Ada baterai shock dan Ramji dapetin last hitnya. Coil sama hookshot kepake. Chrono masih ready lagi. Hated udah punya earn. Yule snacks. Ini Gyro dari tadi hitmapnya cuma di triangle doang ini anjir. Triangle farming, triangle farming. Aghanim masih 200.200 buat Aghanim ya. Rocket Flare dikirim lagi sama Vinci. Ngeliat Gyro masih stay farming di triangle. Witchblade udah selesai juga di Ramji. Blink Dagger next, Lincoln sama Sench and Kaya. Lewis, si Rincian Kara Usagi. Yul sudah selesai juga di Usagi. Ini M11 juga mainnya rada pasif sih, mungkin mereka nyoba minimalisir feeding juga. Sambil farming-farming di Rusman juga. Ramji sama Vinci nyoba gerak lagi, smoke dipakai langsung. Lagi-lagi speedbreaker nongol, bisa di pick up lagi mungkin. Ramji coil masih 6 detik lagi ready. Hookshot masuk, bulldoze belum sudah dipencet di sini dan kayak bakal tewas lagi di sini Finn. Oh, sempat kabur, coil masuk dan di break langsung sama baranya dan tewas kena break coil dari Ramji. Deja vu baranya digeng lagi sama Ramji sama Havinci. Dapat pick up-an lagi. Rusman juga masih farming. Walaupun musuh juga carry-nya juga masih farming juga. Top netpot Gyrocopter. Bentar lagi beres Aghanim-nya. Rusman masuk udah selesai. Ini lebih pasif daripada game kedua sih ini game-nya. Ya gue pikir M11 bakal rajin coba dapetin tower pakai exorcism nih. Exorcism baru dipakai sekali. Mereka coba main farming game aja kayaknya. Spirit Breaker juga 1200 buat Aghanim. Gyro selesai Aghanim-nya. Satanic langsung next item buat Gyrocopter. Satanic Skadi. Grimms Blink Dagger next buat Red Hunter pos 5 dan selesai Aghanim Speed Breaker. Ini udah bisa. Oh, hookshot miss dari Havinci. Kayaknya sih gak begitu enak buat diincar sih Titan Hunter. Kalau dia tadi hookshot masuk, Ravage ready dari Titan Hunter. Rame juga di bawah. Kayaknya untung juga itu gak kena hookshotnya Hated. Kena haras sedikit dari Grimms. Ada Ravage juga, harus hati-hati juga di sini Usagi. Rusman TP ke bawah, rame juga di bawah. Ada charge juga di sini Aghanim pula. Langsung Ravage di open, dapetin 2 hero. DP mungkin bisa diburst langsung di sini. Ada Chrono ready di open dan dapetin 3 hero plus exorcism damage juga di sini. Bakal ngebunuh Ember. Masih bisa remnant, ada coil dari Ramji. Gak bisa kemana-mana Ember skill dan harus down. Sementara Bara juga bakal tewas. Sonic Wave di open tapi damage masih gak coba ngebunuh Rusman. Sementara Asta nyoba TP out. Gyrocopter ada battery assault dan berhasil di kill. Apollo juga bakal sama. Team wipe di sini kayaknya. Nice Chrono dari Rahman, masih bisa kabur. Ramji, Illusory Op, 1 detik lagi. Apollo, Blink 3 detik. Damage-nya nggak kena, right click bakalan cukup. Damage Witchblade kayaknya bakal nge-kill. Oh, ada Saf. Wah, mati kena Witchblade. Team wipe. M11 dapetin 5 kill tanpa ngorbanin. Oh, Hated, ya, Hated jadi korban. Tumbal proyek. Yang penting dapat 5 kill. Rusman dapat berapa kill ya? Rusman dapat 2 kill. Hampirnya 600 gold buat Rusman. Ramji juga dapat gope.
Terus lagi gue dapet 3 core M11 dapet kill semua. Anji, awas mati. Di charge juga di sini masih bisa kabur pakai Lucy. Oh, nggak bisa. Ada passive, nggak cukup. Red Office berhasil ngebunuh Ramji. 500 gold jatuh ke tangan Louis juga. Ya ingat udah ada Agadim bara ya. Charge-nya jadi lebih cepat lagi. Piercing BKB juga, headed juga ketangkep. Nether Strike masih bisa Shadow Realm, nggak bisa, udah kepake. Bass lagi keluar dan ya easy kill buat bara ya. Terus masih cuek aja udah farming, nggak ada chrono. Nggak berguna juga gue di teamfight, mending farming. BKB buat Festus Void. Ya, nunggu Exorcism Chrono ready lagi kayaknya yang 11. Radiant structures are fortified. Ember Spirit BKB next. Da Vinci Lotus next. Lotus Orb. Usagi BKB langsung juga dia. BKB langsung buat Usagi, Da Vinci, Lotus, Ramji jadi bikin Lincolns. Ya Lincolns buat Ramji juga. Ini Gyrocopter. Ini satanik langsung gak? Yang ngerinya sih sataniknya gak kepencet sih. Main banyak juga. Stun-stun dari M11, lockdownnya kayak Chrono, Coil, Hookshot, Piercing BKB, Bramble Mace juga sama. Soalnya serba salah juga sih kalau mau beli BKB ya ada Chrono, ada Hookshot. Tapi kalau nggak BKB juga ada kayak Bramble Mace, Hookshot tetap masuk, Chrono tetap masuk juga. Bentar, Usman di geng nggak sempet time walk dia. Kena charge bass. Harus tewas di top lane. Hookshot masuk dapetin Spirit Breaker, nggak begitu perfect tapi Gyrocopter-nya ketangkap sama Coil di sini. Ada Exorcism juga dari Usagi. Coba fokus, refresh di open, langsung dapetin banyak. Tapi Gyrocopter kayak bakal tewas, bisa di kill duluan. Nggak bisa, Gyrocopter berhasil di kill dan Usagi masih selamat. Ada Yu sama Spirit Siphon bakalan life steal di sini. The real carry-nya di sini Usagi. Ramji nyoba nge-kill Tidehunter, berhasil dapetin kill-nya tapi harus tewas DP-nya Usagi. Nyoba nge-kill Spirit Breaker tapi ada Bulldoze. Ramji kayak nggak bakal cukup. Da Vinci nyoba ngincer Ember, nggak cukup juga. Ramji nyoba nge-kill Sbarra, dapetin kill-nya pake Illusory Op dan berhasil kabur. Shadow Strike kayaknya gak bakal cukup kecuali dapet damage tambahan lagi. Ya, passive langsung. Blink Dagger. Nyoba fight juga sih Ramji, kena Run of Shadows lagi dan kayak bakal mati sih Ramji. Masih bisa passive tapi gak cukup kayaknya. Masih ada, oh gak cukup Run of Shadows-nya. Ramji nyoba fight lagi, salve. Iya loh. Loncat-loncatan dan ya TP out langsung. Sementara Ember Spirit juga ya kabur langsung. Kayaknya nggak jelek sih threat-nya. Dapet 3 kill, sama-sama dapet 3 kill. Ya Rusman tadi sebelumnya mati sih. Cuman yang penting Garo-nya juga tadi tewas. Sama ulti juga kepake semua dari Atomic. Ya ini jadi real carry nih Usagi. BKB selesai nggak bakal ada yang bisa nge-kill Usagi. Butuh waktu lama banget buat nge-kill Usagi. Tinggal Rusman dapet Chrono bagus, dapet Coil bagus, sudah Exorcism damage-nya bakal deres banget. Physical damage dari Usagi. Ya, NRG sih pake boleh diadu anjir walaupun cuman level 5. Ya punya Dota Plus kan sih Ramji. Pake cuma level 5 aja. Oh, Bara nongol. Kayaknya gak bakal dapet stun connect. Grimms nongol juga, berhasil di-scout pake Rocket Flare. Ramji langsung blink dan Grimms bakal tewas. Revenge juga masih cooldown, gak ada backup-an. Harus ngorbanin dirinya di bawah. Tapi ketahuan juga dapat informasi M11 di bawah semua hero dari M11 bisa farming free di top jungle atau enggak top lane. Bottom lane juga bakal di-push sama M11. Oh, Coil dapetin quap, damage-nya kayak bakal cukup, ada Bramble Mace juga masih bisa di-sidestep, tapi silence gak bakal bisa blink out. Dan Ramji dapetin kill-nya. Udah berapa kali miss Chrono, untungnya belum miss ini. Exorcism juga langsung di-commit sama Usagi. Ya dapetin tier 2 juga sini M11.
Rocket Fire nyobang Scott lagi. Oh, udah tapelnya habis ya kalau level 5. Oh, Rusman langsung crowder tim yang berspirit di sini Rusman. Dan bakal di silence, bakal di chance stun. Masih ada BKB untungnya refresh di open, tapi ada BKB dari Rusman. Sementara DP juga tanky abis. Ember harus drop dan gyrocopternya tipe ke bawah juga. Di Sony Wave perfect dari Apollo dapetinnya Rusman. Tapi masalahnya gyrocopter main sekarat. Tapi sayangnya buat M11, exorcism udah selesai di Usagi. Jadi nggak bisa diving lagi. Apollo ketahuan, roleplay jadi RTZ, jadi ward di sini. Bakal di right kena silence, gak bakal bisa bleed out. Dan 4 hero down, Rusman lagi-lagi jadi tumbal carry, tumbal proyek. Ya Usagi ini carry-nya, net worth-nya sama kayak Ramji anjir. BKB bisa dibeli sama Usagi. Bottom tower juga bakal hancur, gyro untungnya ya selamat. Cuman masih, oh bentar lagi sih sataniknya, 400 gold. Gua sataniknya gyrocopter. Usagi si fast next, headed, bring dagger. Ya cuma kepake juga sih dua ulti dari M11, jadi harus nunggu ya ready lagi ya Sorcery sama Chrono. Ya untungnya sih dari tadi Atomic nggak ngambil advantage pas Chrono cooldown sama Exorcism cooldown sih, mereka masih farming. Ya Satanic selesai di Garo tapi tetap ya banyak lockdown, harus hati-hati juga. Nyarinya nggak sempat dipencet Satanic ya. Scan dipakai Medayer juga. Ya, Ramji ketahuan posisinya. Ya, hero M11 ketahuan posisinya di jungle top. Bara. Oh, dapat vision charge langsung kabur. Tapi ada pergerakan juga dari Atomic, tahu posisi M11 di mana. Bramble Mesh kepancing sama Bara. Gyro ketahuan juga, Satanic udah beres. Bramble Mesh, Curse Crown, Eos langsung. Sementara Avicii ketangkap di sini, langsung di burst sama Ember Spirit. Oh, Blink Dagger juga udah selesai di Grimms, on the way di Courier. Ramji juga sudah dibalik ke midlane, nyoba beresin creep wave dulu. Ya ini mulai ngeri sih. Atomic soalnya emang harus inisiasi duluan juga sih mereka. Gak bisa ngebiarin M11 buka Chrono terus Coil. Harus dapetin Ravage bagus juga sih Grimms-nya. Jadi Gyrocopter-nya juga enak di belakang. Masih damage makin flag cannon. Ya jadi kelihatan juga kan kayak Rusman mau time walk Chrono. Jadi udah persiapan kayak Satanic segala macem. Dan ya Exorcism dikomit langsung sama M11. Coba dapetin Roshan tapi ketahuan juga. Awas Ravage ini ready masalahnya. Rusman juga udah sekali langsung di Ravage disini. BKB nya gak seperti pencet langsung di Sonic Wave. Dan Rusman rata. Usagi juga bakal mati kayak di sini. Eos dulu dipakai, gak ada Speed Siphon. Ada Speed Siphon, untungnya di sini masih tahan damage. Sementara Roshan udah sekarang bakal diambil sama Atomic, sedikit greedy dari yang 11. Udah ketahuan padahal di situ. Mereka nggak tahu, mungkin Titan Hunter udah punya Blink Dagger dan Roshan jatuh ke tangan Gyrocopter. Ramji masih nyoba fight dan damage-nya kayak bakal cukup nyoba Illusory Orb. Passive gagal, Lewis dapetin kill-nya. Sedikit tanda tanya move dari M11. Mereka nggak tahu ya Titan Hunter punya Blink. Ngeri itu sumpah, sedewa-dewanya carry player kalau misalkan di Blink Ravage juga belum tentu bisa mencet BKB langsung. Dan Rusman ketangkep Ravage, BKB gak sempet dipencet. Langsung di ya, Sonic Wave, Straight Office, kena Flag Cannon juga. Gak hati-hati dari M11. Ya harusnya sih mereka tahu tadi Titan Hunter ada Ravage sama Blink terutama. Ngeri banget sih itu move-nya dari M11. Ya Aegis jatuh ke tangan Gyrocopter. Ada Satanic, ada Aegis, Kadi next buat Gyrocopter-nya. Pegang pala momen. Udah cosplay Oskadon itu. Play Oskadon Gaming. Skadi buat Rusman, next anatom. Teori BR seru anjir. Ya 3 kan network di Atomic. Win probability turun langsung ke arah Atomic dari 80%, 82. Langsung balik ke 58, 50-50, oh 60-40 sekarang ke Atomic. Charge langsung ke arah Vinci, pos lag. Teori nge-lag.
Avinci DC. Aduh. Lucky. No! Oh well. Ya, mereka juga kayaknya tadi nggak ada vision juga sih dari M11 di area sini. Ya, kayaknya nggak ada vision di sini apa udah kelihatan? Harusnya tadi Task Hunter kelihatan sih dia jalan-jalan ke sini. Apa nggak lihat mungkin ya? Havinci tewas kena charge dari Speedbreaker. Sama Blink Dagger kayaknya sih udah pada tahu sih kayaknya M11. Ya, langsung nyoba high ground mungkin di sini Atomic. Ke arah base nya M11, 4 lawan 5, 30 detik buat Havinci, nggak ada buyback. Ramji juga masih nyoba split push di mid lane. Rusman juga masih farming, nyoba nyelesain skadinya next item. Tiba-tiba ada bara nongol di situ Rusman. Nah, harus hati-hati awas kena bass, ada backupan juga dari Queen of Pain. BKB TP kayaknya nih man. Oh, Chrono langsung di open, Ramji on the way juga, ada Exorcism juga di sini. Kok bakal tewas Speedbreaker ada tanki, tapi mungkin damage-nya bakal cukup ada Exorcism juga. Dan Speedbreaker harus down. Kelihatan Luis di sini langsung remnan lagi, dia udah punya Ganim. Untungnya deket di situ tadi Ramji sama Usagi, dan bottom tower bisa diambil mungkin sama M11. Exorcism juga udah di commit sama Usagi. Ramji, Ganim next, Enterlands, Octarine. BKB juga bakal dibeli sama Gyrocopter next item, 3700. Hampir 4K anjir HP-nya. Tebel abis. Ya cuma kalau teman-teman yang mati nggak bisa ngapa-ngapain juga sih Gyro. Makanya krononya Rusman big banget sih ini. Krono sama Exorcism terutama, jangan sampai kebuang percuma. Relax aja, relax. Rusman nyoba ngincer Gyrocopter, ada backupan juga. Curse Crown, Rebel Mace, langsung di open, tapi ada Satanic juga Maegis. Rada tanky Usagi, nggak bisa fight di sini. Ya, Refresher juga nggak jelek sih ntar kalau mau dibeli sama Rusman late game. Refresher Chrono, mungkin ntar juga bisa bikin Refresher DP-nya Exorcism 2. Ya, ntar juga bisa dapat dari Roshan. Tadi Roshan pertama ya? Roshan pertama tadi. Ya, tower bakal dihancurin tier 2. Dapat DD juga di sini Luis. Gyrocopter BKB next sama Dedalus juga di queuing, 50 detik buat Roshan. Aegis expired. Balik lagi ke 50-50 begitu Aegisnya expired. Tinggal gimana Rusman Chrono sama Exorcism Usagi. Oh, udah selesai juga skadinya di Rusman. Skadi beres. Sementara Atomic push bawah lagi di sini, ambil tower 2 lagi, abis tower 2 M11. Skadi beres, Aghanim juga beres di pack, nggak ada buyback dari Ramji sama Rusman. Usagi Sivas next. Ember beli apaan lagi deh? Aghanim udah selesai belum? Tadi Aghanimnya udah selesai deh, dia ganti item lagi. Oh, dibunuh di kurir. Ya, di kurir agaknya tadi. SNK langsung next item buat Ember. Rusman Skadi beres. Next item mau beli apaan lagi deh? Refresher sih sabi, man. 4 damage item aja mungkin. Soalnya masih sakit banget sih tadi Exorcism. Ngenain Spirit Breaker yang punya Bulldoze gitu. Bulldoze tebel juga 2900, cepet juga anjir mati ya. Kena Exorcism plus right click juga. Aghanim beres di Ember, BKB selesai juga di Gyrocopter sama Shadow Blade, di Spirit Breaker juga udah selesai. Usagi kena charge, ada Shadow Blade juga. Oh, bakal diincer kayaknya. Blink Ravage juga ready Usagi, ada Eul juga tapi nggak kelihatan. Ya, langsung di charge, bisa di burst mungkin di sini. Ada Nether Strike juga di sini. Harus pakai Yusa atau nggak BKB. BKB seperti pencet Ravage gagal lagi, tetap Usagi tewas kena damage Strike Quick dari Garo plus Ember Spirit. Ada charge lagi ke arah Rusman. Cuek aja dia, nge-push di bawah. Tiba-tiba ada banteng jeruduk. Bang.
Awas kena bas. Rusman nyoba adu hit. Crown langsung di open. Dapat time lock, dapat time lock. Lagi hoki, time lock keluar lagi. Ada time lock lagi keluar. Kok hokinya gede sih Rusman. Ayo time locknya keluar berapa kali? Tadi 3-4 kali. Sementara midlane juga lagi di push. Masalahnya gak ada chrono lagi di sini. Untungnya juga gak ada refresh. Tadi dibuang buat ngincer Usagi. Exorcism juga masih ada. Maganim Koi langsung di open, kena terrorize, bakal di break mungkin di sini. Bisa kena chain stun 6 detik. Ada Sonic Wave juga di sini. Untungnya Coil yang enggak break, dan saat Anik langsung putar balik di sini. Garou Copter coba reaktif lawan Rusman yang udah punya Skadi, kena time block lagi di sini. Garou Copternya masih bisa hidup. Masih ada damage juga dari Rusman. Enggak ada, dia kena damage dari Ember Speed dan triple kill buat Louis. Walaupun Garou-nya tewas, Ramji berhasil nyelesain kill, tapi teman-temannya pada tewas. Semua 4 lawan 4. Win of Fan juga berhasil di kill. Tapi Atomic dapetin tier 3 tower, walaupun Garou-nya harus mati. 500 gold jatuh ke tangan Ramji, tapi Louis dapetin 3 kill. Kenapa nggak nunggu DP aja ya tadi? Santuy dulu, nunggu DP gitu. DP-nya belum respon si Usagi. Gak ada chrono juga. Ya mungkin, ya takutnya udah ready lagi, revenge mungkin ntar kalau nunggu Usagi. Si lama padahal. Kalau nunggu Usagi sih rata itu, Atomic serius. Soalnya begitu respon Usagi ready exorcism-nya. Rata semua, yakin banget gue. Coil Aghanim, ada Bramble Mace, Terrorize. Usagi ada exorcism. Kurang damage anjir buat ngebunuh Gyro. MKB juga buat Rusman, next item. Damage item lagi buat Rusman. Damage item 35 detik juga buat Roshan respawn. Bakal ada shard next Roshan. Harus disemangatin Om Ragil. ...18 detik buat Roshan respawn. Chrono udah ready lagi, sama juga kayak Ravage. Jadi benar-benar siapa yang dapat invite bagus bakal dapat Roshan. Ravage langsung diopen, dapetin 2 hero di sini. Usagi bakal di-burst lagi, ada BKB, ada Yul. Exorcism mungkin bisa dipencet, tapi udah rame. Coil dapetin 3 hero di sini. Usagi masih bisa kabur, masih bisa lifesteal pake Speed Siphon, tapi BKB udah selesai. Havichi masuk, Chrono langsung diopen juga, dapet 3 hero di sini. Pas Exorcism, Ember Spirit mungkin bakal down di sini, ada Sonic Wave ngedorong Rusman, tapi dapetin kill karena Ember Spirit. Sementara Garou di belakang masih full HP, pakai Flag Cannon. Usagi makin masih kelewat, Strong pakai Speed Siphon. Quap bakal tewas di sini, kena damage dari Exorcism. Dan sendirian, Garou Copter Ember langsung buyback juga di sini, nemenin Garou Copter. Dan Usagi harus down, 2 buyback dipake. Nah, Finchi langsung TP out, tapi Usagi ada buyback yang jadi masalah. Ulti kepake semua dari sisi M11. Gak ada lockdown lagi buat ngebunuh ini Garou Copter. Tapi Atomic juga masih ngeri buat nyoba ngeroshan di sini. Ya big win sih buat TP kan gak ngeliat terus. M11 Rusman dapat 680, seceng diambil Rusman. Usagi juga dapat kill. Cuman siapa yang mati? Usagi doang. Ya Usagi doang yang mati dari sisi M11. Ya refresher next. Ya udah paling the best sih refresher udah buat Faceless Void. Untungnya tadi Ravage juga udah di open sih awal-awal, jadi Rusman aman banget tadi, nggak ada Ravage. Usagi juga untungnya tebel abis anjir DP. Nggak berhasil di burst, Exorcism, Chrono, ya udah itu combo ya. Chrono, Exorcism. Ya, Roshan udah respawn, Ramji juga udah nge-scout pakai Illusion Rune. Ada Shard, Octarine udah beres. Void 40, Chrononya 50 buat Exorcism. 40 buat Ravage, 30 buat Sonic Wave. Ya mungkin, oh Roshan udah setengah HP, headed. Apakah Sonic Bramble Mask? Refresher udah selesai di Rusman. Bisa bikin surprise di sini pakai refresher ya. Tapi 30 detik juga mungkin tanggung juga. Bisa dapat double chrono. Ya cukup nggak ya? 600, 300, 900. Oh cukup sih. Ya lebih dari cukup ini mana ya. Lagi Rocket Fair, bisa di chrono sih ini Garou Copternya sumpah sama Rusman. Hookshot juga ready, Usagi Exorcism 13 detik, mungkin nunggu Exorcism ready dulu baru Rusman loncat. Smoke dulu,
Kelihatan Gyrocopter-nya hooksa masuk ke arah Tidehunter di sini. Grimms kayak bakal tewas, dia Ravage ready juga tapi dikasuk Chrono dimasukin ke arah Gyrocopter di sini. Ada Sonic Wave, Rusman kedorong dikit, Garou kayak bakal selamat. Tapi ada Chrono kedua, Rusman udah ready, Laser Beam juga udah dipakai di sini dan dapetin Chrono lagi dua hero. Gyrocopter bakalan down, buyback langsung dipakai sementara Pop-nya dieback, sementara Ember Spirit harus kabur. Dua Remnant panic attack dari Lewis langsung dipakai buat kabur. Masih ada satu Remnant lagi, Nethersack ke arah Clockwork, udah nggak ada Chrono lagi dari Rusman. 2 kali udah dipakai Gyrocopter on 2 juga ke Roshanpi, tapi Roshan kali ini jatuh ke tangan 11. Reverse langsung di open, dapetin 2 hero. Ramji bisa passive sementara Gyrocopter bisa dieback di sini. Damage Exorcism juga sakit di sini. Gyrocopter butuh bantuan Satanic, harus dipencet, udah dipencet tapi damage deras dari M11 dan Gyro harus dieback. Dan Spirit Breaker masih bisa kabur pakai Shadow Blade di belakang. Embernya ketangkep, bakalan dieback juga di sini. Ember Spirit dieback 2 menit, bikin kopi dulu sana. Dan tawar mungkin tier 4 bisa diambil langsung ending game. Ada creep wave 100 detik. Kayaknya sih gak bisa sih. Gak ada exorcism Usagi, tadi juga baru Roshan kedua. Kecuali duit, oh gak cukup. Ya ada Bara juga nih ngeselin. Oh ketangkep. Ada game juga di Rusman. Ya gak bisa ending game. Double damage juga diambil sama Bara. Kayak nggak bisa ending game, masih bisa defend di sini Atomic. Lanjut lagi ada creep wave. Usagi sayangnya masih 1 menit buat exorcism, 1 menit buat Garou sama Ember back, Ember back. Cuman ya udah ready lagi ntar 2 Chrono begitu 2 hero itu back respawn. Tier 4 langsung di sini. Masih ada fortification, nggak ada fortification, BKB langsung dipecat juga sama Bara. Ganggu-gangguin M11 buat nge-ending game. Kena silence, Rusman loncat lagi ke arah Fiend di sini. Bara bakal lincer lagi, time lock. Keluar lagi di sini stunnya dan berhasil dikill. Ada Bara bakal dipencet juga sama Bara. Tidehunter udah balik, sementara Ravage-nya masih 56 detik. Bisa di-ending game di sini M11. Bisa langsung ending game, tier 4 hancur, Sentry udah di-dog sama M11. Kelihatan lagi langsung di-yul sama Usagi. Silence ready juga di sini. Finn bakal dieback di sini kayaknya. Dia Tamlock bisa dipakai lagi sama Rusman. Keluar lagi chain stun dan GG diketik gratis kata Atomic. Dan ya M11 berhasil menang game 2-1. Mereka bakal masuk final. Ini gue gak tahu sih gak diambil 2 tim apa 1 tim. Kalau diambil 2 tim M11 berarti udah lolos. Team fight gede. Ya ini refresher game winning item buat M11. Game winning item refresher-nya Rusman. Kalau nggak ada refresher mungkin belum tentu menang sih M11. Untungnya ada refresher. Nggak tahu siapa yang nyuruh beli refresher, mungkin Rusman inisiatif sendiri. Tapi ya game winning item refresher sama Usagi berapa kali juga nge-kite banget itu. Kayak tadi pas dia nge-kite Ravage keluar, untungnya nggak mati, Rusman langsung buka Chrono Exorcism, kena full damage Gyrocopter-nya. Dan ya M11 berhasil menangin game 2-1 atas Atomic, masuk final. Cuma nggak tahu mungkin diambil 2 apa diambil 1. Kalau diambil 2 berarti udah lolos harusnya M11. Oh ya ini bracketnya M11 Atomic. Ini final, kalau diambil 2 sih harus udah lolos mereka. Nggak tahu diambil 2, nggak tahu diambil 1. Nggak ada notnya juga. Ya M11 berhasil masuk final ngalahin Atomic 2-1. Lawannya di final juga gak tahu juga sih gue, Shark sama Kinkalo, tim Pinoy juga mungkin. Ya udah juga hari ini. Eh capek banget ngekast game M11 anjir. M11 TP gamenya udah pasti kayak begitu mulu, bolak-balik naik turun. Lihatnya grafnya naik turun naik lagi. M11. Thank you Drew. Ya thank you, lanjut lagi besok. M11 juga besok main mereka di turnamen yang kemarin, turnamen Thailand. Eh ya regional final sudah keluar belum jamnya? Besok main jam berapa regional finals? Besok itu jam 1. Boom SMG jam 1, T1 jam 4. Best of 3 regional finals EU Western Europe-nya jam Western Europe jam 8. OG Liquid Tundra Tickles jam 11. Ya besok IWA sama SIE mulai. Muka lu ijo, gigi lu kuning. Ya thank you udah nonton. Lanjut lagi besok.
Thank you yang udah like, yang udah subscribe. Thank you berat. Harap-harap time. Mandi dulu Ji, jigong bau itu. Ya gue pamit dulu diri, thank you. Lanjut besok, GG.